Allahumma lakal hamdu bi ni'matil iman, wa lakal hamdu bi ni'matil islam, wa lakal hamdu bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ikhwan akhwat, bapak ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini dengan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menghadiri satu majelis di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan barokah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, saya memulai dari sebuah riwayat seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Zaid Amr bin Ahtab radhiyallahu anhu. Ketika beliau sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra wa sa'idal mimbara fa khatabana hatta hadratu dhuhru fa nazala fa shalla summa sa'idal mimbara fa khatabana hatta hadratu asru summa nazala fa shalla summa sa'idal mimbara fa khatabana hatta gharabat syamsu fa ahbaru nabi makana wa bima huwa ka'in fa'alamuna ahfaduna." Rasulullah SAW pernah sholat subuh bersama kami. Usai sholat subuh, beliau langsung naik ke atas mimbar, fakhotobana hatta hadrati duhru, lalu beliau menyampaikan ceramah kepada kami sampai waktu duhur. Azan duhur berkumandang, beliau turun dari mimbar, summa soidal mimbaro, usai sholat duhur, beliau kemudian naik lagi ke atas mimbar. Fakhotobana hatta hadrotil asr. Lalu beliau melanjutkan ceramahnya sampai waktu asar. Azan asar berkumandang, beliau turun dari mimbar. Summa nazala fasolla, summa soidal mimbaro, fakhotobana hatta gurabati samsu. Lalu beliau kemudian naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan ceramahnya sampai matahari terbenam. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, sebuah riwayat yang menggambarkan betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang sangat serius sampai beliau menyediakan waktu cukup panjang dari pagi sampai petang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pemilik jawamiul kalim. Kalau berbicara singkat padat, khutbah Jumatnya pendek, tidak sampai 10 menit. Kalau mengajarkan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang sangat singkat. Tapi kenapa saat itu Nabi menyampaikan sebuah pembahasan yang menghajatkan waktu dari pagi sampai petang? Apa sebenarnya yang disampaikan Nabi dalam pertemuan yang cukup panjang tadi? Abu Zaid Amr bin Ahtab kemudian menjelaskan, fa'ahbarona bimakana wabima huwa ka'in fa'a'lamuna ahfaduna. Rasulullah SAW bercerita tentang semua peristiwa di masa lalu dan semua kejadian yang akan menimpa di masa depan. Ini diperkuat dalam hadis Ibnu Umar yang juga hadir pada saat itu, di mana beliau kemudian mengatakan, qoma fina Rasulullah SAW maqaman. Ya, Rasul berdiri di zaman kami, beliau bercerita semuanya. Ya, fa ahbarona an bada'il khalqi hatta yadkhula ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang sejarah awal mula ciptaan langit dan bumi sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Jadi Nabi bercerita dari mulai awal penciptaan langit, bumi, kursi, kolam, ars, lauhil mahfud, penciptaan jin, penciptaan malaikat, penciptaan manusia, sampai semua kisah para nabi dan rasul, hingga semua kejadian yang menimpa setelah beliau meninggal dunia, dari tanda-tanda kiamat kecil sampai tanda-tanda kiamat besar, sampai ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, bahkan sampai dimulainya proses di padang mahsyar dari syafaat, hisab, hingga kemudian masuknya penduduk surga ke dalam surga dan masuknya penduduk neraka ke dalam neraka. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan durasi waktu yang cukup panjang, dari pagi sampai petang, dari terbit matahari sampai terbenam. Ini juga diperkuat di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka min syai'an min maqamihi ila an taqumas saati illa haddatsa bihi. Rasul pernah berdiri di hadapan kami,
tak satu pun kejadian yang menimpa sejak beliau berdiri sampai kiamat nanti tiba kecuali semua sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hudzaifah bin Yaman bukan hanya berhenti sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, ba'da maghrib beliau masih melanjutkan diskusi bertanya tentang banyak hal yang terkait dengan fitnah akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita dari ba'da subuh sampai maghrib, hari ini kita hanya mengambil beberapa potong dari waktu yang kita punya, berbicara satu jam atau dua jam dengan Ustadz Zain sebagai pembicara kedua, tentu sangat tidak mewakili apa yang disampaikan Nabi dari semua cerita beliau mengenai tanda-tanda akhir zaman. Ya, kita hanya akan mengupas sedikit sekali dari tanda-tanda kiamat ini. Dan kita berbicara tentang hal-hal yang sudah terjadi dari tanda-tanda kiamat sughra. Jadi majelis kita pada pagi menjelang siang ini tidak berbicara tentang tanda-tanda kiamat besar, tidak berbicara tentang Imam Mahdi dan Dajjal, tidak berbicara tentang Ya'juj wa Ma'juj dan tanda kiamat kubra lainnya. Namun kita ingin meyakinkan, memahamkan, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat sughra yang hari ini sudah mewujud nyata di depan kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, poin yang kedua, apa sebenarnya urgensi dari memahami tentang fikih Asratus Sa'ah? Dr. Ahmad Al-Mubayyad menyebutkan beberapa poin, diantaranya adalah bahwa pengetahuan tentang Asratus Sa'ah akan mengokohkan keimanan di dalam dada setiap mukmin akan pembenarannya terhadap risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada naluri manusia adalah ingin tahu tentang masa depannya. Seandainya kita diizinkan untuk menyingkap masa depan kita, maka akan banyak manusia datang kepada para dukun, paranormal, karena pengin tahu besok kira-kira nasib saya seperti apa. Jadi naluri manusia, dia sangat pengin tahu tentang masa depannya. Maka ada dua hal. Kenapa film-film yang bersifat futuristik begitu laris ditonton oleh banyak orang? Film-film Hollywood semisal Kiamat 2012, kemudian Armageddon, kemudian The Day After Tomorrow misalnya, semua yang berbicara tentang masa depan, orang sangat pengin tahu. Karena memang ini adalah penasaran yang hampir menjadi fitrah manusia. Dia pengin tahu besok bagaimana, besok bagaimana. Ya. Yang kedua, itu juga yang menjelaskan kenapa para dukun laris didatangi orang, karena manusia kebanyakan pengin tahu seperti apa masa depannya. Nanti saya menikah dengan siapa, bekerja apa, dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW yang membawa agama yang fitrah ini, maka di dalamnya berisi tentang banyak hal terkait dengan masa depan manusia. Hanya bedanya kalau film-film itu adalah rekaan manusia biasa, dukun paranormal itu adalah manusia yang banyak berdusta, maka Rasulullah SAW datang dengan membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semuanya pasti akan terjadi kepada kita. Ini bedanya. Bukan sekedar bahwa itu kebenaran, tetapi bahwa itu adalah bagian daripada kabar fase kehidupan yang akan kita lewati, di mana penuh dengan fitnah dan ujian. Dan Rasulullah SAW bukan hanya menyampaikan cerita tentang fitnah dan ujian belaka, namun juga Rasul menyampaikan solusi dan jalan keluarnya. Yang ketiga, bahwa salah satu tujuan dari penghayatan kita kepada nubuat akhir zaman ini barangkali yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Jamaah rahimakumullah, di dunia ini tidak ada agama yang paling banyak disebut kecuali agama Islam. Tidak ada darah yang paling murah ditumpahkan di dunia ini kecuali darahnya umat Islam. Tidak ada bangsa yang mengalami ujian paling berat dari sejak awal kemunculannya sampai sekarang kecuali umat Islam. Yang seandainya ujian-ujian ini menimpa kepada agama lain, menimpa kepada agama Hindu, menimpa kepada agama Buddha, menimpa kepada orang-orang Cina, pasti mereka sekarang sudah tinggal cerita. Tapi karena itu menimpa kepada umat Islam, dan umat Islam mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, tidak akan pernah ada habisnya, akan selalu senantiasa ada segelintir dari umatku, sekelompok dari umatku yang mereka akan mempertahankan kebenaran. Mereka berperang di atas kebenaran, ya. Mereka mampu mengalahkan musuh-musuhnya, dan banyak lagi hadis-hadis Thaifah Mansur lainnya.
Ini yang membuat kita kemudian dengan sangat yakin bahwa pada akhirnya masa depan jatuh di tangan umat Islam. Jemaah rahimakumullah, kalau kita tidak punya keyakinan kayak begini, melihat musibah yang menimpa kepada umat Islam di Suriah misalnya, di Irak, di Yaman, dan negara-negara dunia yang lain, pasti kita sudah putus asa. Tapi karena kita percaya kepada janji Nabi SAW, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar, bahwa urusan ini, Islam ini pasti akan mencapai semua yang dilewati oleh siang dan malam. Tak ada yang terlewatkan, semuanya akan dilewati oleh Islam. Inilah yang membuat kita kemudian yakin bahwa hari ini sebetulnya kita akan mengikuti sunnatullah, ya, menjalankan perintahnya, mengikuti sunnahnya tentang bagaimana kemudian nasib akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jaminan bahwa Islam pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Nah, yang tidak ada jaminan, apakah kita termasuk orang-orang yang ikut memperjuangkan atau hanya menjadi penonton dari belakang? Ini yang tidak ada jaminan. Adapun bahwa Islam pasti menang, Islam akan mengalahkan semua agama yang lain, itu sudah harga mati yang sudah ditakdirkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Kemudian, yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang silam sudah menyatakan buistu baina yadaisah. Saya diutus di depan gerbang pintu kiamat. Buistu ana wasaaha kada. Saya dan kiamat jaraknya seperti dua jari ini. Ini adalah Rasulullah, ini adalah kiamat, antara jari telunjuk dan jari tengah tak ada jari di tengahnya lagi. Maka antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kiamat tidak ada lagi Nabi yang diutus ke dunia dengan membawa risalah baru. Adapun Nabi Isa Alaihissalam yang diutus kepada manusia di akhir zaman hadir dan muncul dalam kapasitas seorang pengikut umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti syariat Nabi. Beliau turun bukan dengan membawa syariat baru, tetapi beliau turun dalam rangka menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bergabung dalam barisan Imam Mahdi. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam bukan sebagai nabi yang baru, melainkan beliau dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, Rasul juga menggambarkan bahwa hidupnya seperti ba'da asar. Saat itu ada sahabat Nabi yang bernama Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersama Nabi, saat itu matahari sinarnya tertutup oleh pegunungan Qauqi'ain. Kurang lebih sekitar ba'da asar, jam 4 sore, Nabi SAW kemudian bersabda, sesungguhnya sisa umur kalian bila dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, maka seperti sisa waktu pada siang ini. Jadi Nabi menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi seperti ba'da subuh sampai duhur, orang Nasrani seperti ba'da duhur sampai asar, orang Islam ba'da asar sampai maghrib. Maghrib umur umat Islam sudah berakhir. Isya wawo alam biswab merupakan isyarat kiamat. Bahwa hadis ini hanyalah perumpamaan, iya. Tetapi ibrah yang bisa kita ambil adalah kalau 15 abad yang silam Nabi menggambarkan kita hidup ba'da asar, kira-kira sekarang sudah jam berapa, Pak? Ya, 15 abad yang silam Nabi menggambarkan kita ini sudah ba'da asar, nampaknya saat ini kita sudah menjelang matahari mau terbenam. Hampir semua tanda-tanda kiamat kecil sudah menjadi kenyataan, praktis kita tinggal menunggu tanda-tanda kiamat besar. Bahwa di sana para ulama berbeda pendapat tentang definisi tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar, namun sejatinya semua tanda-tanda kiamat kecil atau setidaknya hampir semuanya ini dinyatakan sudah menjadi kenyataan. Sementara ketika satu tanda kiamat besar terjadi, maka Nabi menggambarkan iyaqtu isil yatba'hu. Dia mirip seperti biji tasbih yang diikat dengan tali. Satu biji ini lepas karena talinya putus, maka biji-biji yang lain akan mengikuti dengan sangat cepat. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bukan cuma orang Islam
yang meyakini tentang dekatnya akhir zaman, bahkan seorang astronom Amerika terkenal bernama Carl Sagan sampai membuat sebuah ilustrasi dalam bentuk kalender kosmik. Pernah mendengar istilah kalender kosmik? Jadi kalender kosmik ini adalah sebuah gambaran tentang bentangan waktu usia alam semesta yang menurut para ilmuwan sudah 13,8 miliar tahun. Kalau kita belajar ya waktu SMP SMA kita dikasih tahu tentang berapa usia alam semesta. Bumi konon umurnya 4,6 miliar tahun. Langit dan bumi, alam semesta umurnya sudah 13,8 miliar. Tentu saja membayangkan angka 13,8 miliar ini enggak bisa kita bayangkan. Kalau membayangkan 1000 tahun yang silam, oh iya, kita masih ingat peristiwa 1000 tahun yang silam karena baru 500 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa 15 abad yang lalu, oh iya, Rasulullah dilahirkan. Peristiwa 2000 tahun yang silam, oh iya, Nabi Isa muncul ke dunia. Peristiwa 2100 tahun yang lalu, oh iya, ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Peristiwa 2900 tahun yang silam, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Peristiwa 3300 tahun yang lalu, oh Nabi Musa sedang menyeberang Laut Merah dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kalau angkanya masih ribuan, kita masih punya bayangan. Ya. Tapi membayangkan angka miliaran tahun jelas sulit untuk dinalar. Maka Carl Sagan akhirnya membuat sebuah ilustrasi dalam bentuk kalender kosmik di mana angka 13,8 miliar tahun disingkat menjadi 1 tahun. Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Ini kalender kosmik yang dibuat oleh Carl Sagan, ya. Ini sekitar gambaran betapa ternyata orang-orang barat pun sebetulnya percaya bahwa mereka sudah hidup di ambang ujung zaman yang paling belakang. Januari itu adalah peristiwa pertama alam semesta ada di dunia. Big Bang, kalau kita pernah belajar sebagai teori yang diyakini awal terbentuknya alam semesta. Menurut Carl Sagan itu terjadi pada tanggal 1 Januari jam 00:00. Februari tidak ada peristiwa, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus matahari dan bumi sudah diciptakan. September, Oktober, November tidak ada peristiwa yang menarik. Desember beberapa kejadian besar baru terjadi. 65 juta tahun yang lalu atau sama dengan 3 hari yang lalu menurut kalender kosmik. Karena dalam kalender kosmik 1 detik itu sama dengan 500 tahun. Maka 65 juta tahun yang lalu itu sama dengan tanggal 29 Desember. Ini adalah peristiwa menurut mereka hari di mana dinosaurus dihancurkan dengan adanya hujan meteor yang menghantam bumi. Dan menurut kalender kosmik ini Carl Sagan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya pada tanggal 31 Desember jam 23 lewat 57 lewat 59 menit lewat 57 detik. Coba bayangkan. Dalam kalender kosmik ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sudah tanggal 31 Desember jam 23 lewat 59 menit lewat 57 detik. Berarti Nabi lahir berapa detik yang lalu, Pak? 3 detik yang lalu. Karena 1 detik sama dengan 500 tahun. Sekarang sudah jam berapa? Sekarang adalah tanggal 31 Desember jam 24:00:00. Sebentar lagi tahun baru. Trompet akan ditiup. Cuman bedanya kalau tahun baru yang niup adalah anak-anak kita, ya. Tahun baru yang ini beda, yang niup adalah malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Ya, yang berarti merupakan hari kehancuran alam semesta. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saya tidak menjadikan ini sebagai dasar, namun sekedar menguatkan bahwa ternyata bukan hanya orang Islam yang percaya kita berada di akhir zaman, bangsa barat pun meyakini bahwasanya mereka pun hidup sudah di penghujung zaman. Jemaah rahimakumullah, poin yang keempat, bahwa akhir zaman adalah masa yang penuh dengan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan. Ka kito ilailil muslim
Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah, di mana fitnah itu seperti potongan malam yang gulita. Pagi hari masih beriman, sore harinya sudah kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Orang Jawa bilang pagi dele, sore tempe. Begitu cepatnya perubahan keimanan yang dialami oleh manusia. Satu Sawal, sholat Idul Fitri, 25 Desember ikut Natalan. Ya, pagi pengajian, malam diskotikan. Ya, sore hari pakai jilbab, malam hari ganti UKNC. Ini adalah fenomena pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Yabi udinahu bi'aradin minad dunya. Di antara fitnah yang Nabi ingatkan, ada tiga fitnah yang berkesinambungan. Rasul menyebut dengan nama fitnah Ahlas, fitnah Sarra, dan fitnah Duhaima. Ya. Nabi menyebutkan ketika bersama Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, "Kunna qaudan inda Rasulillah fadzakarul fitan fa aktsaru fi dzikriha." Nabi menyebutkan tentang macam-macam fitnah, bahkan memperbanyak namanya, memperbanyak penyebutannya, memperbanyak untuk mengingatkannya. Fa'aksaru fi dzikriha. Ada fitnah ini, itu dan sebagainya. Sampai akhirnya Nabi menyebutkan ada tiga fitnah yang paling istimewa. Yang pertama adalah Ahlas, yang kedua adalah Sarra, yang ketiga adalah Duhaima. Apa itu Ahlas? Ahlas ini jamak daripada hilsun atau halasun, yang artinya adalah kain yang menempel pada pelana unta. Fungsinya agar pelana itu tidak goyang-goyang, maka kain itu terus menempel. Disebut fitnah penempelan, karena fitnah ini terus menempel bersama umat Islam, tidak pernah berpisah dan tidak pernah terlepas sampai kiamat tiba. Rasul ditanya, apa itu Ahlas ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian mengatakan, Ahlas adalah harbun wa harobun, pelarian dan peperangan. Harobun wa harbun, dijelaskan oleh para ulama, hiya qatlun wa qitalun, pembunuhan dan pembantaian. Kemudian setelah itu fitnah Sarra, fitnah kenikmatan dunia, harta, tahta, wanita. Ini adalah fitnah yang menyusul setelah fitnah Sarra. Dan yang ketiga adalah Duhaima. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Fitnah yang pertama adalah fitnah Ahlas, fitnah yang kedua adalah fitnah Sarra, yang ketiga adalah Duhaima. Duhaima berasal dari kata-kata dahma, artinya gelap gulita, menggunakan ismu tasghir yakni Duhaima. Sebetulnya kalau Duhaima artinya hampir gelap, tapi Nabi menggunakan kata Duhaima maknanya bukan hampir gelap tetapi saking sangat gelapnya. Jadi kalau hitam itu 100%, ya, hampir hitam itu adalah 90%, Duhaima itu 170%, saking gelapnya. Anda pakai baju warna hitam itu sudah hitam, tapi kalau ditempel dengan areng itu kalah hitamnya. Ah, saking hitamnya maka disebut hampir hitam. Ya, jadi yang dimaksud hampir hitam itu bukan berarti remang-remang, tetapi apa? Saking sangat gelapnya maka disebut dengan Duhaima. Kenapa dia sangat gelap? Karena sampai seseorang layak rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaron. Ini yang disebut dengan zaman fitnah. Jadi zaman fitnah itu adalah secara sederhana fitnah itu maknanya terbaliknya sebuah kondisi dari yang semestinya. Yang hitam dibilang putih, yang putih dibilang hitam, gelap dianggap terang, terang dianggap gelap, hak disangka batil, batil disangka hak, sunnah disebut bid'ah, bid'ah disebut sunnah, ma'ruf dikatakan mungkar, mungkar disebut dengan ma'ruf. Ya. Dan nampaknya inilah zaman di mana kita hidup. Sebab ada sebagian ulama juga yang kemudian membagi bahwa fase ini nampaknya seiring dengan perjalanan umat Islam yang melewati lima fase. Ada riwayat yang jelas dari Imam Ahmad di mana beliau bersabda, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Takunu nubuwwatu fikum masya'a an takun." Saya yakin hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur dan dikenal. Fase perjalanan umat Islam yang pertama adalah zaman nubuwah, zaman kenabian. Setelah itu adalah zaman khilafah Rasyidah yang akan berlangsung 30 tahun. Setelah itu mulkan adud,
yang menurut para ahli sejarah digambarkan sampai Turki Utsmani runtuh, dan hari ini kita sedang berada pada fase yang keempat, yakni Mulkan Jabariyah, era diktator, raja kejam bengis, rajanya jabar, rakyatnya majbur. Maka Profesor Dr. Romrowi mengatakan bahwa Mulkan Jabariyah itu maknanya rakyatnya punya paham Jabariyah. Jabariyah itu adalah lawan daripada Qadariyah. Jabariyah itu adalah paham yang meyakini manusia seperti selembar bulu yang ditiup angin, seperti wayang yang dimainkan dalang, seperti mayat yang dimandikan orang, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Dia enggak ngerti kenapa berbuat demikian, pokoknya mengalir saja. Inilah fase di mana kita hidup. Enggak bisa berontak. Ya, ketika penguasa memaksakan kehendaknya, kita hanya bisa mengatakan, "Ya udah, gimana lagi? Bisanya cuman kayak begini." Ya. Jadi kita pun enggak ngerti kenapa kita berbuat kayak begini. Inilah fase di mana kita hidup yang keempat, yaitu fase Mulkan Jabariyah, dan fase ini kata Nabi akan berakhir, kemudian nanti akan datang fase yang kelima, yaitu khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, rupanya kalau kita lihat bahwa fase perjalanan umat Islam ini berhubungan dengan fitnah-fitnah tadi. Yang pertama, di zaman Nabi tidak ada fitnah yang menimpa kepada umat Islam. Yang pertama adalah fitnah ahlas. Yang dimaksud dengan ahlas adalah seorang muslim membunuh orang Islam lainnya. Kalau orang Islam membunuh orang kafir, itu bukan fitnah, Pak. Kalau itu terjadi di medan perang, itu jihad fisabilillah. Pahalanya sangat besar. Tapi kalau ada mukmin membunuh mukmin yang lain, apapun alasannya, itu fitnah. Ya. Di zaman Nabi belum pernah terjadi sama sekali. Munafik yang sudah kurang ajar perilaku mereka, toh tetap oleh Nabi dilarang untuk dibunuh. Apa alasannya? Saya khawatir nanti orang menganggap Muhammad membunuh sahabatnya. Maka orang munafik seperti Abdullah bin Ubay yang tindakannya sudah betul-betul sangat merugikan Islam pun darahnya masih selamat. Ya. Di zaman Abu Bakar tidak ada muslim membunuh muslim. Di zaman Umar tidak ada muslim membunuh muslim. Dan ini ketika Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Hudzaifah. Hudzaifah, kamu pernah mendengar sebuah riwayat tentang fitnah yang bentuknya gelombang lautan yang bergemuruh? Maka Hudzaifah kemudian mengatakan, "Tenang ya Amirul Mukminin, jangan khawatir sebab kamu tidak akan mengalaminya." Ya. Karena antara fitnah itu dengan dirimu ada sebuah benteng yang sangat kuat. Selama pintu itu tidak jebol, maka dia tidak akan menimpa kepada kamu. Maka Umar kemudian bertanya, apakah pintunya itu akan dijebol dengan paksa atau dibuka dengan biasa? Maka Hudzaifah mengatakan, bal yuksaru, bahkan akan dijebol dengan paksa. Umar mengatakan, kenapa tidak dibuka baik-baik saja? Kan nanti bisa ditutup lagi. Enggak bisa ya Amirul Mukminin, kamu akan mati karena fitnah ini. Akhirnya, tak lama kemudian terjadi satu peristiwa, sahabat Umar bin Khattab ditikam oleh seorang laki-laki pada saat melaksanakan sholat. Maka Umar ketika kemudian berbalik bertanya, man yat anuni, siapa yang telah membunuh aku? Para sahabat kemudian mengatakan, budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu' al-Majusi, Fairus. Maka Umar kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala qatili lam yasjud lillahi sajidan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku seseorang yang belum pernah sujud pun sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Pembunuhnya Umar ini muslim atau kafir? Kafir, ya. Inilah Abu Lu'lu yang oleh orang-orang Syiah kuburannya ditawafi setiap hari, bahkan pada saat mereka tawaf berdoa, Allahumma hsyurna yaumal qiyamati ma Abi Lu'lu al-Majusi. Ya. Ya, kita mendoakan juga, amin, begitu, Pak, ya. Ya. Insya Allah yakin mereka di hari kiamat akan dikumpulkan dengan Abu Lu'lu al-Majusi. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka sejak Umar bin Khattab kemudian terbunuh, sejak saat itulah terjadi pembunuhan muslim dengan muslim. Sahabat pertama yang dibunuh oleh orang Islam adalah sahabat Utsman bin Affan. Maka ketika Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib kemudian naik, terjadilah perang Siffin, perang Jamal yang korbannya mencapai kurang lebih 70 ribu orang. Ini adalah
pertumpahan darah umat Islam. Jadi fitnah akhlas terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Karena Nabi mengatakan wa idza waqa'a al-musayf lam yurfa ila yaumil qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila pedang itu sudah menancap kepada dada umat Islam, maka tidak bisa dicabut sampai hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, dan inilah yang kita saksikan, perang itu bukan hanya antara muslim dengan muslim yang berbeda pendapat, bahkan mereka yang mengaku akidahnya sama, tujuannya sama, jalannya sama, target akhirnya sama. Akidahnya akidah salaf, jalannya jihad, targetnya khilafah, sama semua, tapi ternyata saling bunuh dan saling tikam. Ya, inilah yang disebut dengan fitnah akhlas. Sampai kiamat tidak akan bisa dicabut. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Fas-sa'idu man junnibal fitan." Fas-sa'idu man junnibal fitan, fas-sa'idu man junnibal fitan. Orang yang paling bahagia adalah orang yang terbebas dari fitnah itu. Jangan sampai kita kemudian menumpahkan darah sesama muslim apapun alasannya, karena kalau itu keliru maka hukuman dunia akhiratnya tidak sederhana. Yang kedua, yakni fitnah sarok, fitnah kenikmatan dunia. Ini terjadi pada zaman Mulkan Adud, ketika umat Islam kekuasaannya membentang dari timur dan barat, utara dan selatan. Saya hanya bisa membayangkan bahwa seorang Abdurrahman bin Auf waktu meninggal dunia, itu warisan untuk satu orang istrinya kalau dirupiahkan sekitar 85 miliar. Itu satu orang istrinya. Padahal istrinya ada berapa? 4. Kali 4 340 miliar. Padahal jatah istri baru 1/8. Berarti warisannya berapa triliun? Seorang putra Bani Abbasiyah, ada yang meninggal dunia rajanya, lalu 10 anak laki-lakinya masing-masing mendapat 1 juta dinar atau kalau dirupiahkan sekitar 2,5 triliun. Ya, maka berapa warisannya? Jadi harta itu betul-betul dibentangkan kepada umat Islam, kekayaan yang mereka rasakan luar biasa. Puncak fitnah itu adalah saat revolusi industri dimulai, minyak bumi ditemukan, maka inilah awal mula terjadinya manusia yatatawwaluna fil bunyan, membangun gedung-gedung bertingkat dengan teknologi minyak yang mereka miliki. Hari ini semua bergerak dengan minyak. Kipas ini berputar dengan minyak, laptop saya menyala dengan minyak, LCD ini juga menyala dengan minyak. Semua benda ini berputar oleh minyak, dan manusia juga berperang karena minyak. Rakyat Indonesia demo juga gara-gara minyak. Ya. Maka minyak adalah puncak daripada fitnah kenikmatan dunia, karena dengan energi ini, lihat, yang gelap bisa menjadi terang, yang sempit menjadi lapang, yang panas bisa menjadi dingin, ya, semua dengan minyak. Maka di akhir zaman nanti ketika fitnah ini akan dicabut, ternyata manusia secara perlahan-lahan akan kembali ke zaman kegelapan. Ketika sumber dari fitnah ini nanti diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah yang ketiga, yaitu fitnah Duhaima, yang oleh Syekh Al-Barra dijelaskan Duhaima itu adalah da'awatun mudillat, aliran dan pemikiran sesat, ideologi batil dan menyimpang yang mulai berkembang setelah runtuhnya Turki Utsmani. Saya buat ilustrasi sederhana. Di zaman Turki Utsmani, saat dipimpin oleh raja terakhir Khalifah Abdul Hamid Sani, yang dijuluki sebagai the sick man, si jantan yang sakit, yang utangnya menumpuk miliaran bahkan triliunan, militernya sedang ambruk, ekonominya sedang porak-poranda. Tapi saat itu ada seorang kolumnis Inggris yang membuat gambar karikatur seekor ayam jantan dikelilingi 9 ekor ayam betina. Lalu di bawahnya ada tulisan Hada Muhammad wa azwajuhu. Ini jelas sebuah penghinaan. Sebetulnya itu lebih sederhana daripada Charlie Hebdo. Tetapi saat itu Sultan Abdul Hamid II kemudian mengirim surat kepada pemerintah Britania dan mengancam mereka dengan mengatakan, kalau Anda tidak menangkap kolumnis ini dan menghukumnya dengan keras, maka kami ultimatumkan jihad global umat Islam melawan pemerintah Inggris. Ternyata gertakan orang tua yang sakit ini, ya, mampu membuat pemerintah Inggris perhitungan. Akhirnya kolumnis itu ditangkap.
Hari ini orang yang lebih jahat dari kolumnis itu banyak. Penghina Nabi dan Rasul bebas berkeliaran. Bikin pabrik yang isinya celana, ada tulisan kaligrafinya, lafaz Allahnya, lafaz ininya dan sebagainya, bebas masih terus berjalan. Ya, bahkan pabriknya dilindungi oleh banser, ya. Bahkan ya para ulamanya mengingatkan jangan gampang emosian lah, ya. Rasul saja pemaaf, gitu ya. Inilah fitnah yang hari ini kita rasakan, ideologi sesat betul-betul hari ini dipasarkan secara masif. Ateisme, komunisme, zionisme, liberalisme, nasionalisme, sekulerisme, itu yang ada di luar dunia Islam. Sementara di dunia Islam ada tiga paham yang tidak kalah daya rusaknya. Yang pertama adalah Syiah Rafidhah. Yang kedua Murjiah Gulat. Yang ketiga Khawarij Ekstrim. Ini tiga paham yang tidak kalah daya rusaknya di tengah-tengah umat Islam. Ahlu sunnah harus berhadapan dengan ketiga-tiganya. Ya, ditambah dengan serangan masif dari ideologi-ideologi kufur, ateisme, zionisme, komunisme dan sebagainya, yang hari ini sangat luar biasa masif dipasarkan ke tengah umat Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka hari ini kita hidup di era Mulkan Jabariyah yang secara umum ditandai dengan satu, puncak kemajuan dunia yang di-backup oleh kecanggihan teknologi. Yang kedua, terwujudnya semua tanda-tanda kiamat kecil yang dinubuatkan Nabi. Yang ketiga, sempurnanya seluruh fitnah kehidupan, Ahlas, Sarro, Duhaima. Yang keempat, kita berada pada kelompok sosial yang tidak selaras dengan alam semesta dan menolak syariat pencipta. Nah, saya kutipan ini seorang mu'alaf London, asal London namanya Ahmad Thompson. Dia menulis sebuah buku yang bagus, judulnya Dajjal Antikris. Dia melanglang buana ke seluruh negara-negara Timur Tengah. Dan dia mengatakan, siapapun yang memperhatikan kondisi 100 tahun terakhir tentang kepemimpinan manusia, maka mereka akan menemukan sebuah fakta bahwa dunia digerakkan oleh satu kekuatan tersembunyi yang menginginkan tujuan yang sama. Ini yang kita kenal dengan New World Order, tatanan dunia baru. 100 tahun terakhir pasca runtuhnya Turki Utsmani, semua bergerak dengan arah yang sama. Kalau kemarin Syekh Abdul Asami dalam The Glories of Hayes, ya, itu ada paparan bagus. Di dunia ini ada tiga pilar kekuatan yang semua bergerak, tidak bergeser satu senti pun, mengikuti kemauan PBB. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi, semua bergerak ke sana. Yang kedua kekuatan media. Yang ketiga kekuatan militer dan persenjataan. Maka tiga pilar dunia ini semua mengikuti arahan sebuah sistem yang menginginkan hancurnya dunia, ya. Dan hari ini kita rasakan bagaimana ketiga ini semua digerakkan untuk satu tujuan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ahmad Thompson di dalam Dajjal Antikrisnya, beliau menyebutkan tentang tiga kelompok sosial manusia dalam dalam kelompok mereka. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang selaras dengan alam semesta, tapi sayangnya mereka menolak syariat pencipta. Ini masyarakat pedalaman, masyarakat primitif, mereka bisa hidup tenang, damai, mereka tidak merusak alam, mereka tidak menebang hutan, mereka tidak menambang bahan-bahan, ya. Tapi sayangnya mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam. Saya pernah baca kisah satu suku primitif, seorang wanita, suaminya 5, kakak beradik semua dan hidupnya damai-damai saja. Itu ada. Ya. Sebetulnya kedamaian mereka bagus, tapi sayangnya mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang seperti ini akhirnya masuk neraka juga. Kelompok yang kedua adalah masyarakat yang mereka hidup selaras dengan alam semesta, damai dengan lingkungannya, dan mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah masyarakat kenabian. Masyarakat yang mereka didesain mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hidup mereka tidak ada pertentangan. Ya. Sementara kita hari ini sedang hidup pada masyarakat yang ketiga, yaitu masyarakat yang tidak selaras dengan alam semesta, tidak damai dengan lingkungannya, dan pada saat yang sama menolak syariat pencipta. Mari kita buat perbandingan antara masyarakat yang kedua dengan masyarakat ketiga. Masyarakat kedua, Pak, kalau kita lihat hadis-hadisnya Nabi SAW menggambarkan betapa perhatian beliau terhadap lingkungan luar biasa. Lihat Nabi SAW menggambarkan tentang keharusan menanam pohon.
Sebaliknya Nabi mengancam orang yang menebang pohon. Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu fi nari jahannam. Siapa yang menebang satu batang pohon tanpa alasan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka jahannam. Kira-kira berapa besar dosanya para pelaku illegal logging? Yang melakukan penebangan hutan, yang melakukan pembakaran, ya. Bagaimana Nabi SAW menghargai seorang wanita yang memberi minum seekor anjing, lalu dia masuk surga padahal dulunya berzina. Sementara Rasul mengancam neraka seorang wanita yang mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Pada masyarakat yang kedua, ini sangat berbeda sekali dengan kondisi sekarang. Lihat Nabi SAW pada saat beliau menyaksikan Gunung Uhud, maka beliau mengatakan, "Hada jabalu Uhud, yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini Gunung Uhud, kami mencintai dia, dia pun mencintai kami. Maka dalam Islam enggak ada istilah penaklukan, Pak. Ya enggak seperti anak-anak muda sekarang bawa bendera naik gunung kemudian tancapkan di puncaknya, kami berhasil menaklukkan Gunung Cermai misalnya. Islam tidak mengenal namanya penaklukan terhadap alam karena Allah memang sudah menundukkan alam ini kepada mereka. Ya, beda dengan bangsa barat yang bagi mereka alam adalah musuh yang harus ditundukkan. Ya, lihat saat bin Abi Waqqas ketika menyeberang danau, lihat Uqbah bin Nafi pada saat menaklukkan hutan Qairwan. Tidak ada pohon yang ditebang, tidak ada binatang yang dibunuh, bahkan Uqbah bisa berbicara dengan binatang-binatang itu. Lihat kontrak sosial yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada saat beliau memimpin, kontrak sosial dan politiknya bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Di mana tak seekor serigala pun yang diizinkan menerkam ternak milik warga selama Umar bin Abdul Aziz masih berkuasa. Sampai akhirnya cerita berakhir dengan seorang anak kecil yang pulang menangis karena membawa kambingnya yang diterkam oleh serigala, ya. Kemudian kakeknya dilaporkan, bapaknya dilaporkan, bapaknya nangis dengar cerita anaknya. Bukan nangis karena kambingnya dimakan, tetapi sang bapak meyakini ada satu peristiwa besar di Damaskus. Berangkatlah si bapak ke Damaskus, ternyata di sana ditemui manusia kaum muslimin sedang berbela sungkawa dengan kematian seorang khalifahnya. Ya. Nah, adapun kita hari ini hidup di era yang tidak selaras dengan alam. Minyak di perut bumi diangkat ke atas. Ya, hutan ditebangi, gunung dibuat danau. Ya, apalagi binatang-binatang diperlakukan sangat tidak berkepribadian, ya. Tidak manusiawi, ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kita tahu, yang namanya ayam potong itu sehat tidak, Pak? Ayam kampung itu standarnya 6 bulan baru bisa dimakan. Ini ayam kita pelihara, kita suntik setiap hari, kita paksa 35 hari boleh dimakan. Ya, maka jangan salahkan kalau pada era ini penyakit berkembang sangat luar biasa. Di era yang ketiga ini, kata Ahmad Thompson, semua sistem sudah berantakan. Ya, di semuanya. Di dunia farmasi katakan kata beliau. Ini mohon maaf kalau ada yang Pak dokter, ya. Saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Ahmad Thompson. Dia menggambarkan dalam dunia farmasi, sistem kedokteran modern berbeda dengan sistem kedokteran di zaman Nabi. Kedokteran di zaman Nabi, maka seorang dokter tugasnya adalah mengobati pasien sekaligus ngajari pasien bagaimana cara mengobati dirinya kalau nanti mengulangi penyakit yang sama. Kalau dokter sekarang gimana, Pak? Pasiennya nanya, dokternya diem saja, habis ngasih obat, dokternya bilang, obatnya minum, istirahat yang cukup, makan yang banyak, nanti 3 hari kalau belum sembuh, datang ke sini lagi. Ya. Itu kedokteran modern. Rumah sakit bekerja untuk membuat semua pasien segera sembuh dan supaya mereka bekerja. Sementara tempat bekerja mereka meniscayakan mereka untuk sakit lagi. Maka siklus pasien tidak boleh berhenti. Itu dalam sistem pengobatan modern. Ya, dalam sistem industri, kita bisa lihat. Dulu masyarakat kita yang mereka tinggal di pedalaman, di dusun, hidupnya makmur damai. Sebut misalnya ada sebuah masyarakat yang hidup mereka adalah dari menganyam bambu. Mereka mengambil bambu, kemudian mereka sasat, kemudian mereka buat caping, mereka buat sapu, mereka buat apa segala hal yang bahan bakunya ada bambu. Tiba-tiba kapitalis datang dengan uang puluhan miliar bahkan triliunan, mereka membangun sebuah pabrik besar berbahan baku plastik. Semua dibuat,
ada sapu, ada piring, ada mangkok, ada sumbul, ada centong, ada segala bahan segala kebutuhan yang berbahan baku plastik. Pertanyaannya, butuh berapa lama industri ini mematikan sumber penghasilan masyarakat setempat? Dalam waktu singkat, produk-produk ini kemudian membanjiri tengah masyarakat, maka para penganyam bambu tadi sudah tidak mampu untuk bersaing. Produk mereka kelihatan jadul, harganya mahal, prosesnya lama, modelnya itu-itu saja. Berbeda dengan bahan baku plastik yang warnanya cakep-cakep, modelnya juga keren, awet, murah. Ya, maka tidak ada pilihan kecuali masyarakat setempat, dia harus mengakhiri proses produksinya dan mereka kemudian menjadi karyawannya. Ini yang kemudian terjadi. Mereka jadi karyawan di pabrik tersebut. Mereka bekerja tiap bulan, mereka digaji. Kira-kira gajinya cukup tidak, Pak? Sebetulnya cukup, cuman mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengiklankan di berbagai media mereka semua barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan, tapi seakan-akan menjadi bagian yang tidak boleh dilepaskan. Ya, saya pernah marah kepada karyawan saya, satpam. Waktu itu dia sudah pakai Android yang harganya 2,5 juta. Saya bilang, ya, apa kepentingan kamu sebagai seorang satpam pakai HP keren dan mahal-mahal? Saya bos kamu saja belum pakai, begitu kan, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dulu anak-anak gadis untuk menghaluskan kulit kaki mereka cukup pakai batu apung, ya toh, itu sudah cukup. Tapi karena tiap hari mereka melihat iklan, Anda ingin cantik seperti saya, pengen punya kulit mulus seperti saya, akhirnya anak-anak kampung itu semua ganti, ya, semua peralatan yang diiklankan dibeli, ya, yang laki yang perempuan sama saja. Ya, akhirnya barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, ya, kita beli semuanya. Inilah yang kemudian terjadi, maka gaji yang mereka terima tidak akan pernah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, ketika enggak cukup, apa yang terjadi, Pak? Ketika tidak cukup, maka akhirnya istrinya ikut bekerja. Suaminya bekerja, istri bekerja. Anak rewel di rumah. Bagaimana jalan keluarnya? Belikan TV. Ya, setelah itu anak ditinggal di rumah dengan televisi, dengan tablet, dengan macam-macam. Suami istri bekerja, nggak cukup juga, ngutang, nggak cukup juga, sampai akhirnya keluarga tadi berantakan. Inilah yang hari ini terjadi. Maka akhirnya manusia sudah tidak punya lagi ikatan keluarga. Mereka semua sibuk mengejar uang, mengejar uang, mengejar uang. Ya, dan kalau sudah kayak gitu, maka penjajahan sedang berlangsung. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya, ya, fenomena penjajahan ini berlangsung sangat luar biasa. Di zaman Jepang Belanda ada Rodi dan Romusa. Ketika Rodi dan Romusa dihapuskan dari Indonesia, Jepang Belanda hengkang, maka penjajahan itu diwariskan kepada Cina. Orang Cina cara menjajahnya lebih hebat daripada Jepang dan Belanda. Memang kita tidak dibuat kerja paksa, tetapi kita bekerja kepada mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu siang, pada duhur, kita gajian. Ya, begitu terima gaji, sore hari orang-orang Cina sudah bikin pusat hiburan, pusat mainan, pusat jajanan, pusat belanjaan. Maka weekend, malam minggu itu juga, duit kita balik lagi ke kantong mereka. Nanti Senin kerja lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bekerja, pada duhur kita terima gaji, pada asar kita weekend jalan-jalan sama anak istri, malam minggu duit sudah balik ke kantong mereka, Ahad pagi kita sudah gak punya apa-apa. Ya, dan itu sampai sekarang masih berjalan? Masih, lebih canggih lagi. Jabatannya memang keren, Pak. Pimpinan, kepala cabang, kantor gudang, dan sebagainya. Tetapi lihat di dompetnya, kartu kreditnya ada 10 macam. Rumahnya masih cicilan, mobilnya juga demikian. Bekerja puluhan tahun dengan gaji belasan juta pun tidak akan pernah cukup. Ini sistem penjajahan. Maka menjajah memang ada dua. Satu dengan pedang, dua dengan utang. Ya. Dan hebatnya, kalau penjajah dulu kita mati-matian untuk mengusir, hari ini kita ngemis-ngemis supaya mereka datang. Inilah ngerinya penjajahan pada zaman sekarang. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, apalagi fitnah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita sedang bergerak ada semacam impossible hand. Tangan gaib yang mengendalikan dunia, yang menginginkan masyarakat semuanya tunduk di bawah sistem mereka. Ahlan. Ya Syekhona. Ini wali kelas kami. Musrib kami dulu lari-lari pagi bareng gitu ya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saking banyaknya fitnah yang menimpa kepada umat Islam,
Maka terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana Rasulullah SAW memberi jalan keluar. Yang pertama, Rasul ditanya tentang manusia yang paling afdol. Maka beliau kemudian mengatakan, rajulun yujahidu fi sabilillah bimalihi wa nafsihi. Yang paling afdol adalah seorang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian yang kedua kata beliau, mukminun fi syi'bin minasyi'abi ya'budullaha wa yada'un nasa min syarihi. Yang pertama adalah mukmin yang berjihad, yang kedua mukmin yang tinggal di lembah-lembah, di tempat-tempat sunyi, mereka meninggalkan kerumunan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya solusi yang sangat luar biasa. Solusi yang pertama cocok kepada mereka yang negerinya dikaruniai jihad fi sabilillah. Karena tidak semua negeri bisa dibuka dengan jihad. Ya, Indonesia hari ini bagaimanapun tetap lebih dekat dengan definisi negeri damai, bukan negeri perang. Sehingga ketika hari ini kita berjihad dalam arti mengangkat senjata, pasti akan ada fitnah di dalamnya. Tetapi kemungkaran dan kemaksiatan luar biasa. Kalau yang pertama ini sangat tepat untuk negeri-negeri Timur Tengah. Ketika musuh datang menyerang dengan senjata, maka lawannya adalah senjata. Tapi hari ini kita diserang bukan dari sisi senjata, tapi kita diserang dari sisi yang lain yang lebih luas, yang membuat manusia tidak sadar bahwa sedang diperangi. Maka ada pilihan yang kedua, yaitu mu'minun fi syi'bin minasyi'ab. Seorang mukmin yang tinggal di satu lembah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudahnya apa? Kita berkumpul dengan orang-orang beriman, uzlah bersama mereka, bukan uzlah di lembah-lembah, bukan uzlah di gunung-gunung, bukan uzlah di hutan-hutan, tapi uzlah yang membuat tetap bisa sholat berjamaah, uzlah yang membuat tetap bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, uzlah yang tetap bisa melakukan i'dad fisabilillah. Inilah uzlah yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW memberikan saat dimana kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, kata beliau, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, inna masalal mu'min laka masalil kit'ati minadz dzahab. Seorang mukmin itu seperti sebongkah emas, nafahu alaiha sahibuha lam tughayyir walam tangkus, ditiup, ditempa seperti apapun tidak berubah dan tidak berkurang. Yang kedua kata Nabi, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, inna masalal mu'min laka masalil nahlah, akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at wa lam tufsid wa lam tuksir. Seorang mukmin itu seperti lebah yang dimakan yang terbaik, yang dikeluarkan yang terbaik, dan tidak pernah singgah dengan cara mematah atau merusak ranting dahan yang dia singgapi. Jamaah rahimakumullah, pribadi emas, kita tahu yang namanya emas, di jari dia menjadi cincin, di leher dia menjadi kalung, di telinga dia menjadi anting, ya. Menempel pada jam, jamnya akan mahal, menempel pada gelas, gelasnya akan mahal. Bahkan kalau dia menempel pada seorang nenek tua yang giginya ompong semuanya, lalu dia meninggal dunia, maling pun tidak takut untuk membongkar kuburnya. Karena apa? Ada emas. Dibuang ke comberan tetap akan buat rebutan orang. Itulah pribadi emas yang selalu memberikan nilai tambah. Pribadi emas adalah pribadi yang di mana-mana selalu memberi manfaat kepada manusia. Yang kedua, berkarakter lebah. Di zaman yang seperti ini kondisinya, memakan yang halal dan thayyib bukan pekerjaan gampang. Padahal dia merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa amalu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solehlah kalian. Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan, seorang mukmin tidak mungkin dia bisa sampai mengerjakan amal soleh sampai urusan rezekinya halalan thayyibah. Kenapa? Karena rezeki yang halal itu mirip seperti air yang suci. Fungsi rezeki yang halal buat ibadah seperti air buat sholat. Orang sholat 1000 rakaat, wudunya pakai air kencing, sah tidak pak? Semua sholatnya gak diterima. Begitu juga orang yang sumber makanannya haram, semua ibadahnya tidak akan Allah kabulkan, tidak Allah terima, doanya tidak dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, demikian barangkali paparan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat peserta bedah buku, kita berada di akhir zaman, karya Abu Fathiyah Al-Adnani. Ini yang saya dulu kenalnya Abdul Khaliq, tiba-tiba muncul nama Abu Fathiyah Al-Adnani. Fathiyah ini adalah anaknya. Beliau ini dulu pernah bersama kita ya, di pesantren ya, sejak kelas 1 sampai kelas 3 ya, kita menjadi wali kelas ya, dan beliau termasuk ya siswa yang berprestasi yang sudah kita prediksi insya Allah ke depan menjadi orang besar. Dan alhamdulillah ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini beliau lebih baik ya, dari segala sisinya, dari saya, dari gurunya. Dan itu bentuk atau salah satu guru yang berhasil adalah jika bisa mendidik muridnya menjadi lebih baik daripada dia. Ya. Guru yang gagal adalah yang tidak bisa mendidik muridnya sehingga muridnya terus di bawah dia terus. Ya. Alhamdulillah beliau pertama lebih banyak anaknya. 10 orang. Rumahnya lebih besar. Mobilnya lebih bagus. Karyawannya lebih banyak ya, bukunya lebih banyak juga, sudah saya baca baru saja ada 30 buku sekitar itu, kalau saya baru 20 buku ya, berarti kalah. Kemudian ya tentunya beliau lebih menguasai tentang buku-buku akhir zaman, kalau saya buku-buku awal zaman. Jadi harus saling melengkapi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menemukan ya saudara kita ya ustadz kita ini di tempat Al-Islam ini ya, sudah sekitar 20 tahun lebih kita enggak bertemu ya, beliau sudah menjadi orang yang lebih baik ya, lebih maju dan lebih bermanfaat kepada umat Islam ini. Ahlan wa sahlan atas kehadirannya di pesantren tinggi Al-Islam ini. Mudah-mudahan buku yang dibedah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tadi sekilas kita mendengar beberapa pemaparan beliau tentang buku ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, buku tentang akhir zaman tentunya sangat banyak sekali. Saya tidak tahu di antara 30 buku yang beliau tulis atau lebih tepatnya tim Telaah Arisalah. Di sini kalau saya lihat penyusun adalah kelompok Telaah Kitab Arisalah, editor Abu Fathiyah Al-Adnani. Berarti memang buku dari Granada Media Tama ini rata-rata adalah buku tulisan tim yang kemudian beliau adalah yang memimpin tim itu. 3 dari 30 buku yang ada itu mungkin kebanyakan adalah buku-buku
akhir zaman. Dan ini kita apresiasi, apalagi kita memang sekarang berada di akhir zaman, ya benar-benar di akhir zaman. Ada beberapa syubhat tentang akhir zaman, prediksi akhir zaman, diantaranya adalah bahwa ya, ada beberapa syubhat berkenaan dengan akhir zaman. Di beberapa majelis sudah kita jelaskan, diantaranya tentang penentuan umur umat Islam. Ini yang paling fatal, ada sebagian orang atau aktivis yang masih meyakini umur umat Islam itu bisa ditentukan, bisa ditebak ya, secara lebih detail. Padahal kalau umat Islam sudah enggak ada, berarti akan datang hari kiamat. Oleh karena itu, yang sahih dalam masalah ini bahwa umur umat Islam maupun hari kiamat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu tidak tahu ya kapan hari kiamat ya, dan tidak tahu juga sampai kapan umat Islam ini hidup. Ya. Tapi saya lihat buku ini ya tidak berbicara masalah itu, tapi bicara masalah hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat yang sekarang sedang berlangsung. Tanda-tanda hari kiamat yang bisa kita lihat pada hari ini. Biasanya buku-buku terbitan media terbitan Granada Media Tama ini kebanyakan adalah membahas tentang tanda-tanda akhir atau tanda-tanda mendatang yang akan terjadi pada hari kiamat. Tetapi kali ini karena banyak permintaan dari para pembaca adalah menampilkan tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi yang bisa kita lihat. Walaupun pada awalnya buku ini adalah sudah ada revisi yang kedua, kalau nggak salah begitu. Yang pertama itu banyak menampilkan berita-berita yang sebenarnya bisa dilacak di internet. Ya, kemudian pada revisi kedua ini sudah banyak dikurangin, ya sudah banyak dikurangi walaupun masih tebal seperti ini, tetapi harganya sudah banyak dikurangi tentang berita-berita itu. Ya. Hadirin dan hadirat akhimakumullah, tanda hari kiamat menurut para ulama dibagi menjadi tiga, ya, tanda kiamat as-sughra, tanda kiamat kecil, yaitu tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu. Ya sudah lama berlalu dari kita, seperti kematian Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang antara kaum muslimin, ya tentang perang antara sahabat, ya, dan lain-lainnya sudah berlalu. Kemudian yang kedua adalah tanda hari kiamat al-wusta. Tanda hari kiamat pertengahan adalah tanda-tanda hari kiamat yang baru saja berlalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi pada masa yang sangat dekat dengan kita. Mungkin kita 5 tahun lagi akan melihat tanda-tanda itu. Yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat al-kubra. Tanda-tanda hari kiamat yang besar itu adalah tanda-tanda kiamat yang belum terjadi hari ini. Makanya ketika ada orang yang mengatakan hari kiamat itu akan terjadi pada tanggal 12 atau tanggal 21, ada yang mengatakan seperti itu, bulan 12 tahun 2012, ya, itu kebohongan belaka. Dan ada sebagian aktivis muslim yang terpengaruh dengan prediksi-prediksi dan ramalan dari orang-orang kafir dan terbukti meleset karena tahun 2012 sudah berlalu, jadi kiamatnya nggak jadi. Nah itu, jadi kiamat itu tidak bisa diprediksi, ya. Oleh karena itu pada rahimahullah, tanda-tanda hari kiamat besar itu nanti, belum ada yang terjadi sekarang. Dan insya Allah, dan kita jamin, saya yakin-yakinnya, tidak mungkin kiamat itu terjadi hari ini. Saya jamin. Kenapa para hadirin? Ya, kita yakin seperti itu, karena ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Ini hari apa? Ini hari Ahad. Tapi kalau Jumat depan mungkin saja.
mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, ya, tanda-tanda hari kiamat besar belum kita lihat. Belum kita lihat. Yang ada sekarang adalah hari tanda-tanda hari kiamat pertengahan yang dikupas secara apik dan secara bagus oleh beliau Abu Fathih Al-Anani dan timnya, ya, dengan menukil peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini, pada masa ini, kemudian disesuaikan dengan hadis-hadis yang ada yang mungkin juga belum tentu itu sesuai dengan hadis itu sendiri. Jadi yang disebutkan di sini belum tentu, ya, kejadiannya mungkin benar, ya, tetapi belum tentu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis itu. Ya, mirip-mirip gitu, dimirip-miripkan, ya, digatok-gatokkan akhirnya gatok. Ya, enggak masalah kalau memang itu apa namanya sesuai atau agak sesuai, enggak masalah. Ya, ini hanya usaha. Namanya ijtihad, berusaha untuk mencoba memperlihatkan gini loh tanda hari kiamat sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita lihat hari ini seperti, ya. Dan itu, ya, artinya baru usaha yang mudah-mudahan, ya, itu benar. Jadi rahimakumullah, ya, tentunya buku ini menjelaskan tentang contoh-contoh hari kiamat, ya, atau tanda-tanda hari kiamat al-wusta dengan data-data dan faktanya sangat luas sekali, ya, dan menunjukkan bahwa yang menulis ini juga insya Allah wawasannya luas, ya. Tetapi kemudian, ya, yang belum saya lihat di sini wallahu a'lam bishawab adalah solusi menghadapi fitnah yang begitu hebat, ya, yang kalau kita baca buku ini namanya kita putus asa deh. Begitu hebatnya fitnah yang terjadi hari ini. Bagaimana 10 tahun ke depan? Bagaimana 15 tahun ke depan? Wow, mungkin lebih hebat lagi fitnah itu. Maka perlu, ya, ketika menulis buku seperti ini perlu di belakangnya walaupun cuma sedikit ditulis solusi menghadapi fitnah-fitnah semacam ini. Walaupun tadi secara sekilas sudah disampaikan oleh beliau bagaimana solusinya, disebutkan beberapa hadis di antaranya adalah tentang jihad fisabilillah, tentang uzlah dari masyarakat yang sudah sangat rusak seperti ini, tapi uzlahnya adalah uzlah syar'iyah, bukan menyepi di tepi-tepi pantai, bukan menyepi di gunung-gunung dan seterusnya. Karena itu pada hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini biar saling melengkapi dan tidak mengulang apa yang beliau sampaikan, saya akan menambahkan, ya, beberapa sikap atau 10, ya, 10 sifat atau 10 sikap di dalam menghadapi fitnah-fitnah semacam ini. Sebelumnya alangkah baiknya kalau saya bacakan beberapa hadis tentang fitnah akhir zaman atau kita berada di akhir zaman ini. Di antara hadis itu ada dalam buku ini tentunya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Artinya apa? Segeralah melakukan amal soleh. Amal apa saja yang bisa kita kerjakan, termasuk tadi infak, ya, termasuk berjihad fisabilillah, terus menegakkan Islam, termasuk menyebarkan ilmu dan sebagainya. Apa saja yang bisa kita kerjakan sebelum fitnah. Jadi maksudnya ini fitnah itu sebelum terjadi fitnah. Alhamdulillah Indonesia masih termasuk negara aman. Walaupun ada kasus-kasus, ya, yang tidak sedikit, ya, kasus-kasus yang berada di wilayah Indonesia ini, tetapi itu hampir dikatakan tidak apa-apanya dibanding dengan negara-negara lain seperti Yaman, seperti Suriah, Irak, Lebanon, ya, Libya, ya, dan negara-negara yang lainnya, Myanmar, ya, dan lain-lainnya, termasuk negara aman. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan, ya, keadaan yang aman ini untuk meningkatkan prestasi kita, amal-amal soleh kita sebelum datang fitnah. Fitnah itu seperti apa?
fitnahnya kata Rasulullah kakita ilaili, fitnah itu seperti fitnah malam, malam yang gelap, al-mudlim, malam yang gelap yang ketika ogelangan, ya ketika lampunya mati, ketika tidak ada lampu sama sekali, gelap gulita, kita susah apa-apa, kan mau makan susah, mau ke toilet susah, mau pergi susah, itulah fitnah pada hari ini. Orang kalau malam tidak bisa bedakan antara ya antara sambel dan antara lauk, ya tidak bisa bedakan mana kotoran mana makanan, tidak bisa bedakan mana barang yang nyetrum dan barang yang tidak nyetrum, sangat berbahaya kalau tidak ada lampu dan sinar. Lampu dan sinar itu adalah ilmu. Maka kalau kita hidup pada zaman sekarang tidak pakai ilmu, sesat. Sesat, dipastikan sesat. Ya, orang-orang yang jarang ke majelis taklim, orang-orang yang tidak pernah belajar agama Islam, hidupnya hanya untuk mengisi perutnya saja, itu bisa sesat sejauh-jauhnya karena kita hidup di malam yang gelap. Mana yang gelap itu kata Rasulullah diteruskan yusbihur rajulu mu'minan. Digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa malam yang gelap ini bisa menyebabkan orang murtad seketika. Lihatlah itu para artis-artis ya, yang sebelumnya main sinetron agama menjadi wanita yang solehah, berbakti kepada suaminya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa Senin Kamis, ya tahajud malam, baca Al-Qur'an. Tiba-tiba murtad ya ketika selesai sinetron. Ya, itu hanya syutingan aja. Ya. Kenapa murtad? Karena terpincut dengan laki-laki yang ganteng, yang kaya, ya, yang bajunya mahal, mobilnya mahal. Itu sekarang perempuan seperti itu. Kalau ada laki-laki, masya Allah, matanya jelalatan. Apalagi kalau laki-laki itu bawa mobil, ya, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai sepatu yang mengkilap, dia tidak tahu bahwa itu hanya rental saja. Kacamatanya pinjam dari temannya. Akhirnya dia menikah dengan orang itu, akhirnya tersesat sejauh-jauhnya. Ternyata orang itu pura-pura masuk Islam. Setelah dia hamil, dia menunjukkan batang hidungnya, saya kafir. Akhirnya perempuan ini dibaptis di gereja dan menjadi bangga dengan agama yang baru. Na'udzubillah min dzalik. Ya, banyak orang seperti itu. Kalau orang kaya ya hanyut dengan kekayaannya. Orang miskin apalagi hanya diberi sembako, diberi beberapa makanan dan uang yang tidak begitu banyak, mereka mau meninggalkan agamanya. Di sini Rasulullah mengatakan ya bi udinahu bi aradin minad dunya. Alasannya ini, berarti orang yang murtad itu rata-rata karena masalah ekonomi. Masalah uang, masalah jabatan, ya, masalah kedudukan, masalah wanita, bi aradin minad dunya. Dan sistem sekarang tadi sini banyak menyinggung masalah demokrasi, ya. Kemudian juga perlu disinggung masalah paham sekulerisme yang memisahkan antara agama dan negara. Kemudian paham liberalisme yang membebaskan orang dari segala ikatan sebebas-bebasnya. Paham pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama menuju pada surga. Ini paham, ini tiga paham ini sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan inilah paham yang mengantarkan kepada kehancuran negara Indonesia. Bagaimana orang yang taat pada agama, orang yang maaf, orang yang pakai jilbab umpamanya, dia sedang senang hati menjual daging babi, menjadi pelayan sebuah toko yang menjual daging babi. Itu banyak, ada film namanya film Tanda Tanya, itu menggambarkan bagaimana seorang laki-laki non muslim menikah dengan wanita berjilbab. Kalau akad istrinya mengantarkan ke gereja, kalau jumatan atau pengajian suaminya mengantarkan istrinya ke pengajian, ya istrinya bekerja di sebuah perusahaan yang menjual daging babi, ya
anaknya ya kadang ke gereja, kadang ke masjid. Ini namanya toleransi. Itu paham pluralisme yang sesat menyesatkan. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia tarik film itu. Tarik dari peredaran karena menyesatkan manusia. Ya. Sekarang juga muncul orang yang berjilbab menjadi pendukung utama daripada pemimpin kafir. Bayangkan. Bayangkan yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya. Bisa murtad itu secepat kilat. Ya, artinya apa berada oleh makmullah bahwa fitnah itu begitu hebat. Kemudian ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu zaman wa yukbadul ilmu. Waktu itu begitu cepat berlalu. Ya. Mungkin diterangkan di sini bagaimana canggihnya alat komunikasi. Ya walaupun belum tentu itu yang dimaksud dengan yataqarabu zaman. Salah satu penafsiran saja ya. Kemudian wayuk badul ilmu, kalau ini jelas ilmu itu diangkat dari manusia, bukan dihilangkan ilmunya, buku semakin banyak ya. Tetapi yang dimaksud yuk badul ilmu adalah biqabdil ulama, dengan matinya ulama-ulama. Dalam berapa hari ini saja saya dapat berita betapa para ulama baik meninggal dunia, ulama-ulama besar, belum ulama-ulama kecil, para ustadz, para da'i. Teman-teman saya sudah satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya dulu satu kelas di dalam negeri maupun di luar negeri juga banyak yang meninggal dunia. Ya. Di antara yang masih adalah saya dengan Ustaz Abdul Khalik. Ya. Nah, ini juga menunggu ya, menunggu gilirannya. Saya khawatir sebentar lagi beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendahului saya khawatir. Berarti kita kehilangan ulama muda yang sangat produktif. Ya. Jadi banyak ilmu-ilmu itu apa namanya dicabut, bukan dicabut ilmunya, dimatikannya para ulama. Ya kita sedih ya, karena para ulama sudah mulai meninggal dunia. Ya. Kemudian di sini wayak surul haraj, banyak pembunuhan di mana-mana. Kita lihat bagaimana di Suriah, di Yaman, di Myanmar, bagaimana orang-orang Islam dibunuh begitu saja, sepertinya membunuh lalat. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan sayati 'alan nas sanawatun khada'at. Ya. Pada hari nanti akan datang tahun-tahun penuh penipuan. Yusaddaku fihal kadzib. Orang yang pembohong justru dipercaya. Wa yukadzdzabu fiha shadiq, yang jujur malah enggak dipercaya. Wa yutamanu fiha al-kha'in, pengkhianat ya justru dijunjung tinggi. Wa yukhawwanu fiha al-amin, yang amanat malah enggak dipakai. Itu zaman sekarang. Kita lihat perpolitikan ini. Pemimpin-pemimpin yang ada itu, baik dari partai politik, baik dari pemimpin suatu daerah ya, itu ya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak jujur, justru mereka malah menang. Ya, justru malah menang. Kenapa bisa menang seperti itu? Apakah yang milih adalah orang-orang yang baik? Tidak. Orang-orang baik itu enggak punya uang. Itu yang milih adalah uang. Ya, politik uang itu yang main, sehingga orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang cacat justru malah diangkat jadi pemimpin. Ya, beberapa pemilihan ya, beberapa partai dan ormas ya, itu juga menunjukkan hal itu. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini di antara ya tanda-tanda hari kiamat yang sedang berlangsung, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani. Ya. Marilah kita melihat apa sikap kita secara cepat. Saya akan nyampaikan 10 sikap yang harus kita ambil di dalam menghadapi fitnah seperti itu. Yang pertama adalah kita kembali kepada kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, taraktu fikum ma intamaksatum bihima lan tazillu abadan. Ma lan tazillu ba'dahu, ini tasamtum bihi. Dalam riwayat lain, kitabullah wa sunnata nabi, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Al-Qur'an ini para hadirin rahimakumullah sebagai
rujukan kita supaya kita hidup kita itu tenang, sa'adah, as-sa'adah itu bil Quran. Tahun-tahun ini kita lihat bagaimana banyak sekali orang bunuh diri. Ya, termasuk Indonesia yang saya kira dulu adalah negara yang sedikit orang yang bunuh dirinya. Saya cek di data-data yang ada, ternyata Indonesia termasuk negara yang tingkat bunuh dirinya tinggi, walaupun tidak setinggi di negara-negara barat, tidak setinggi di negara-negara maju seperti Jepang, ya seperti Finlandia, seperti Eropa, Amerika, tapi termasuk tinggi tingkat bunuh dirinya. Kenapa? Karena tidak bahagia, karena terhimpit masalah ekonomi, ya bingung bagaimana kita hidup ini, nyari rezeki yang haram saja Ustadz susah, apalagi nyari rezeki yang halal, yang haram saja susah, mau nyuri aja susah, ya apalagi mau tidak nyuri lebih susah lagi, ya. Maka disinilah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 29, ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi hidup kita ini sekarang ini Pak, ada yang penting bahagia dulu tadi sampaikan, pokoknya yang penting selamatkan diri kita sendiri lah, gak usah ngurusi orang lain dulu, yang penting kita selamat dulu, bahagia dulu, baru nanti kita orang lain. Ya, jangan ngurusi orang lain. Ya, kita dulu bagaimana kita bahagia dengan Al-Quran, merujuk pada Al-Quran dulu. Kalau kita belum bahagia, bagaimana kita menegakkan Islam? Bukankah sekarang umat Islam itu terlena dengan kehidupan sehari-hari? Bukankah kalau kita di Jakarta, kalau di Boyolali mungkin nggak terlalu ketahuan ya tempat tinggalnya Abu Fatihah ini. Maka Abu Fatihah ini kalau pindah ke Jakarta mungkin terusannya lebih bagus. Kenapa? Kita bisa melihat bagaimana kenyataan masyarakat Jakarta dan sekitarnya itu begitu hebat, maksudnya begitu apa namanya mendekati tanda-tanda hari kiamat dibanding dengan Boyolali sono. Boyolali itu masih masyarakatnya masih ada tahun, masih saling kenal mengenal satu dan yang lainnya, ya masih tahu tetangganya, ya ukhuwah Islamiyah masih ada, saling menghormati, masih lumayan lah. Ya, kalau Jakarta sudah benar-benar hedonisme, ya hidupnya benar-benar untuk foya-foya. Nah, makanya jadi kalau ingin neliti mungkin nanti suatu ketika kalau mau nulis lagi tolong ke Jakarta 5 hari itu seminggu lah. Saya sediakan nanti kamar di Alisan itu ada rumah yang agak kosong itu ditinggalkan salah satu ustaz. Di situ ngarang. Ya, neliti Jakarta itu kayak apa. Jadi belum sempurna kalau belum tinggal di Jakarta. Itu kalau kita lihat masyarakat Jakarta, masya Allah, masyarakat yang sibuk sebelum subuh sudah berangkat. Saya tanya Abu Fatih Adnani, kalau di Boyolali kerjanya berangkatnya jam berapa? Jam 8, jam 9. Ya. Kalau di sini sebelum subuh itu sudah macet. Boyolali sebelum subuh orang masih tidur. Sini sudah macet di tol. Masih kali-kali nantilah ya kita nginep di sini biar tahu. Ya. Sebelum subuh sudah macet. Nanti jam 11 malam pulang masih macet. Di Boyolali jam 11 sudah pada tidur, sudah pada menengkur jam 11. Di sini masih sibuk dengan dunia. Belum masuk jalan-jalan protokol Gadot Subroto, Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada. Wah, masya Allah itu. Bagaimana klub-klub malam, ya tempat-tempat prostitusi banyak sekali itu belum dicek oleh Abu Fatih Adnani. Jadi tulisan ini teori. Ini ngambilnya dari internet, dari apa? Belum ngecek langsung. Ya, belum ngecek langsung bagaimana kehidupan malam di Jakarta. Ya, suatu ketika biar agak otentik sendiri langsung ngecek di tempat. Ya. Jadi begitu. Jadi masyarakat itu sudah benar-benar materialistis benar. Ya. Kemarin saya sebutkan data di Departemen Agama pada hari ini Wakil Magunglok. Ya. Itu ada pada tahun 2013 saja ada orang yang menikah itu sekitar 2 juta 300 ribuan orang menikah di data di KUA Kementerian Agama yang menikah resmi daftarkan di KUA. Yang bercerai tahun itu berapa? 250 ribuan yang bercerai. Artinya sekitar 14 ribu dari yang menikah itu bercerai.
dan ternyata yang bercerai itu gara-gara istrinya yang menggugat cerai. 70 orang itu menggugat cerai, itu perempuan. Istrinya yang balai loh, tidak taat sama suaminya. 70%. Itu bisa dilihat di Departemen Agama, enggak tahu di Boyolali bagaimana. Jadi data ini harus disinkronkan ya. Kemudian 70% yang minta cerai itu rata-rata karena masalah ekonomi. Jadi banyak perempuan sekarang yang materialistis. Ya, kalau dilamar ustaz ya, penghafal Al-Qur'an, enggak punya uang, enggak mau. Maunya dilamar pengusaha. Ya. Nah, itu sekarang itu. Makanya bagaimana kita mendidik ya mahasiswa dan mahasiswi ini jangan materialistis ya. Jangan hedonisme ya dalam hidup ini. Lihat surat Al-Ibrahim ayat 24 27. Alam tara kaifa darabullahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun. Ini jadi orang Islam menghadapi fitnah itu harus asluha tsabitun. Ya akarnya menghujam ke dalam tanah, akidahnya kuat dulu. Kalau akidahnya enggak kuat, oh udah hancur ya, ikut arus ya, arus kehidupan yang penuh materialistis ini ya. Kemudian kalau sudah akidahnya kuat, faruha fis sama, cabangnya ke langit, cita-citanya tinggi, ilmunya tinggi. Jadi kalau akidahnya kuat pasti dia mencari ilmu kemana-mana. Ilmu itu penting ya. Kemarin ada seorang pemuda yang telah kita khotbah Jumat begitu menjelaskan tentang keadaan di Indonesia. Dia sempat menangis dan mengatakan, Ustaz, saya siap mati demi untuk Islam ini. Apa yang kau perintahkan, saya lakukan. Mungkin kalau saya mengatakan, bunuh fulan, oh dilakukan itu. Ya, main mati syahid. Saya bilang, Mas, kamu masih muda, masih 23 tahun. Saya bilang, sekarang ini zaman fitnah. Ya, jangan gegabah. Perlu ilmu. Ya. Maka sekarang kamu harus talabul ilmi dulu, dekat dengan para ulama. Ya, menghafal Al-Qur'an dan Sunnah dulu, menggodok-godok dengan Al-Qur'an dan Sunnah dulu. Ya, kemudian pelan-pelan ikuti para ulama, jangan bergerak sendiri. Ya, itu di antaranya. Ya, banyak orang sudah enggak sabaran lagi. Tapi kalau farqu hafiz sama, ilmunya tinggi, wawasannya luas, tidak akan bertindak gegabah. Ya, kemudian tu'ti ukulaha kulahin, dia akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang memegang Al-Quran dan Sunnah. Tentunya Al-Quran dan Sunnah tidak sembarang Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina min ba'di wa addu alaiha bin nawajid. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah itu enggak asal memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga harus lihat penafsiran para sahabat, penafsiran para ulama. Imam Madhab 4 itu juga harus kita ikutin. Ya, ulama-ulama terdahulu ya, jangan menafsirkan sendiri. Kalau menafsirkan sendiri itu sesat. Ya, oleh karena itu memegang Al-Qur'an Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Yang kedua, secara singkat, setelah Al-Qur'an dan Sunnah apa? Kita harus luzumul jamaah. Tidak cukup belajar Al-Qur'an sendiri, tapi harus mengikuti jamaah. Itu sudah disebutkan tadi. Mengikuti kelompok-kelompok orang yang memang teguh pendiriannya. Harus ada organisasi kecil-kecilan maupun besar-besaran. Ya, ormas itu perlu sekarang, para hadirin. Jangan merasa benar sendiri kemudian ya nyepi uzlah sendiri juga benar. Ya, tetapi maksudnya uzlah tadi disebutkan tadi adalah uzlah bersama para ulama. Bersama para ormas-ormas yang menegakkan Islam. Alangkah banyaknya ormas di Indonesia. Anda milih salah satu atau salah dua atau salah tiga, artinya ambil ya, boleh Anda aktif di beberapa ormas ya, silahkan, itu bagus. Mungkin ada perbedaan pendapat dalam masalah furu, dalam masalah beberapa hal, enggak masalah. Kalau kita sekarang kalau merasa benar sendiri dan muncul sendiri, tidak akan dilihat oleh orang dan akan hancur sendiri. Sesungguhnya singa, binatang buas itu makan kambing yang menyendiri. Kita harus bergerombol ya, ikut ormas ini, ormas itu. Kenapa ikut ormas? Supaya kita saling mengenal dengan sesama muslim. Luzumul jamaah,
dalam arti sekarang ya adalah bergabung dengan umat Islam secara keseluruhan dalam bentuk ormas-ormas itu. Selain kita punya ormas sendiri, selain kita punya yayasan sendiri, selain kita punya jamaah sendiri, juga bergabung dengan mereka supaya kekuatan umat ini bersatu. Kata para ulama, sekarang ini bersatu aja belum tentu menang, apalagi pecah belah. Jadi luzumul jamaah, yaitu jamaatul muslimin. Rasulullah SAW bersabda, man aroda buhbuhatil jannah falyalzam al jamaah. Barang siapa yang kepengen masuk surga hendaknya bersama jamaah. Ya ummatab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, dalam surat Ali Imran ayat 106 Ibnu Abbas menafsirkan, ya ummatab yaddu wujuhu, pada hari itu wajah-wajah itu putih berseri-seri. Siapa itu? Ibnu Abbas mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini, jadi kita luzumnya kepada jamaah siapa? Jamaah yang namanya ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul firq. Ahlus sunnah wal jamaah itu seperti apa? Nah, nanti akan kita kupas insya Allah. Sekaligus kita undang para hadirin sekali lagi, 2 bulan yang akan datang, persisnya sekitar tanggal 31 Juli. Tolong dicatat, tanggal 31 Juli ini masih perkiraan hari Ahad akhir bulan Juli setelah Lebaran, ya di bulan akhir bulan Syawal, ya, kita akan mengadakan bedah buku. Kalau sekarang buku yang dibedah adalah karangan Abu Fathiyah Al-Adnani, maka besok 2 bulan itu yang dibedah adalah buku karya Ahmad Zain An-Najah, ya, kakaknya Abu Fathiyah Al-Adnani. Ya, itu sekaligus wisuda, ya seperti biasa bazar dan lain-lainnya, kita akan hadiahkan kepada para alumni buku itu. Bukunya berjudul Mengenal Ahlus Sunnah Wal Jamaah insyaallah taala. Ya, kita undang para hadirin untuk hadir untuk mengenalkan lebih lanjut siapa sih Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang dimaksud, ya dalam hadis-hadis itu. Tapi sekarang yang kita jelaskan di sini bahwa kita luzumun yang mengikuti jamaah, yaitu jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin yaitu kelompok-kelompok Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Paling tidak salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah rukun imannya dan rukun Islamnya itu sama. Ya, rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 6. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus, al-imanu qaulun wa amalun, ya, tasdiqun bil qalbi, ya, wa qaulun bil lisani wal amalu bil jawarih. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Itu salah satu pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu adalah yang diyakini dalam hati, diucapkan di lisan, dipraktikkan dengan amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itu salah satu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman yang membedakan dengan kelompok-kelompok lain. Jadi kalau kita mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mengenal siapa sih musuh kita dan siapa teman kita. Kalau kita tidak tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang teman kita anggap musuh, yang musuh kita anggap teman, ini yang terjadi sekarang. Banyak teman-teman kita sebenarnya sevisi dan semisi kita, karena kita enggak kenal dia kita musuhi, padahal itu teman kita. Kacau kita ini, kita itu ingin dipecah belah oleh musuh-musuh Islam. Jadi sekarang intelijen, laporan intelijen, ya, bahwa musuh-musuh Islam itu berusaha memecah belah umat Islam supaya mereka itu tengkar sendiri dengan isu-isu yang sebenarnya sudah kuno, supaya kita saling perpecah, saling menuduh satu dengan yang lain, sehingga bercerai-berai. Kalau sudah bercerai-berai, mudah untuk menghancurkannya. Maka kita harus bersatu. Hari ini adalah hari persatuan umat Islam. Untuk menghadapi fitnah itu harus bersatu, tidak bisa sendiri-sendiri. Pada hadirin rahimakumullah, kita lihat, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah itu ridha kepada kita 3. Apa itu? Kita antabuduhu wa la tusyriku bih. Pertama tauhid, kita kuatkan tauhid. Asluha sabitun fil ard, ya, kuat akidahnya, yaitu tauhid, jangan syirik. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillah wala tatafarraqu, ya. Pertama tauhid, kedua ninggalkan syirik, ketiga bersatu. Ya, mungkin tauhidnya sudah bagus-bagus tapi
belum bersatu. Hari ini kita belum bersatu pada hadirin wakil maulah, kita masih terpecah belah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yukrahu lakum salatan kila wa qala. Banyak menukil kata-kata yang tidak jelas, wa kasratu soal, banyak bertanya, wa idha'atul mal, itu maksudnya hidup hedonisme, foya-foya, ya, menghabiskan uang untuk kehidupan dunia. Yang lebih rinci lagi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah jamaahirul ulama, mayoritas ulama, mayoritas umat Islam. Ini harus kita ikutin, ya. Orang menyebutnya sawadul aqdam, alaikum bisawadil aqdam. Hendaknya kalian mengikuti madhab mayoritas. Ada sebuah buku namanya madhab jumhur, madhab mayoritas, maksudnya mayoritas ulama, bukan mayoritas manusia, mayoritas ulama. Sekarang mayoritas ulama dunia itu ngapain? Sikapnya apa terhadap fitnah itu kita ikutin. Untuk Indonesia sementara ini, ya, kita terus ikut di Majelis Ulama Indonesia. Sementara bisa dipegang lah, ya, untuk konteks Indonesia, karena Majelis Ulama Indonesia itu sudah diakui oleh ormas-ormas yang ada. Dan Majelis Ulama itu kumpulan para ormas-ormas yang tergabung dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk di ormas itu kemudian untuk membela Islam di Indonesia. Ya, walaupun tentunya banyak kekurangannya, ada oknum-oknum yang mungkin kurang pas, tetapi paling tidak secara jamaah kuat. Selain ormas-ormas yang ada, selain jamaah-jamaah yang ada, harus kita rangkul semuanya untuk bersatu menegakkan Islam di Indonesia ini. Yang ketiga, ya, 10 menit lagi. Rasanya tadi baru 30 menit. Yang ketiga, ada 10 itu berarti masih 7 lagi, ya. Saya percepat. Al-iltifab hawlal ulama arbaniyin. Kita harus nempel ke ulama-ulama yang ada. Jangan berjuang sendiri, nempel ke ulama. Dulu Afghanistan ketika berjuang melawan Rusia, enggak ada ulamanya, kacau, Pak. Ini ketika para ulama berdatangan dari luar masuk ke Afghanistan, itu ketika ada ulama mengarahkan itu, diarahkan, ulama itu mengarahkan para mujahidin-mujahidin itu sehingga menang melawan Rusia itu. Tapi ketika ulama sudah enggak ada, sudah pergi lagi, tengkar lagi, ya, berpecah lagi, akhirnya jatuh lagi. Itulah kalau jihad tidak dibimbing para ulama, bisa sesat. Kalau enggak sesat, ya, tengkar sendiri-sendiri memperebutkan kekuasaan. Jadi jihad itu para hadirin rahimah Allah juga fitnah, ada fitnahnya. Banyak orang munafik juga ikut jihad. Kemudian ada suatu pernyataan yang sebenarnya kurang pas juga, ya, untuk mengetahui itu munafik atau tidak munafik di medan jihad. Kata orang, untuk mengetahui itu munafik atau tidak munafik di medan jihad, tidak seluruhnya benar para hadirin rahimah Allah. Lihatlah dalam surat At-Taubah, itu jihad pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Lihat di dalam surat At-Taubah, surat yang membongkar kemunafikan itu, orang munafik juga ikut jihad para hadirin rahimakumullah. Dalam perang Uhud juga ikut jihad juga, tetapi ngembosin dari dalam, namanya penyusupan, kemudian pembusukan dan penghancuran. Itu kerja intelijen seperti itu. Jihad tanpa ulama akan disusupi oleh orang dan akan diembuskan, dibusukkan, dan akan dihancurkan. Oleh karena itu, jihad bukan satu-satunya yang bisa menyelamatkan, tapi juga harus ada ilmu. Jihad tanpa ilmu bisa sesat, ya, bisa kalah, dan bisa disusupi oleh orang lain. Maka ilmu, ya, jihad, perjuangan namun juga harus menyertai para ulama. Banyak ayat yang menyebutkan hal ini, salah satunya adalah surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, al-ulama warasatul anbiya, dan banyak hadis-hadis yang lain. Sekaligus para hadirin, maksudnya mendekati ulama itu ya belajar ilmu. Tadi saya sampaikan sama pemuda tadi yang kepengin berjihad, kepengin berjuang sampai titik darah penghabis, saya katakan kamu belajar dulu. Karena kalau berjuang tanpa belajar enggak bisa. Makanya saya suruh dia untuk menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar sama ulama, insya Allah nanti ulama-ulama itulah yang akan mengarahkan dia ke jalan yang lurus. Yang keempat, ya, adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi. Pertama ad-da'wah, wal amru bil ma'ruf
wan nahya anil munkar wal jihad fisabilillah. Baru ini. Jadi setelah kita ya tadi mengikuti Quran dan Sunnah, ya kemudian mengikuti al-jamaah, ya, mengikuti para ulama mencari ilmu, baru kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah. Jadi itu setelah proses kita mengikuti para ulama. Ya, jangan jihad dulu belum punya ilmu. Aduh rahimahumullah. Jadi dakwah perlu. Ya. Kita lihat di sini ada suatu hadis yang sangat bagus. Ya. Idza ra'aita suhan muta'an, semuanya insya Allah ada dalam buku ini. Ya. Idza ra'aita suhan muta'an, hari ini engkau akan melihat, jika engkau melihat kebakilan yang ditaati, wahwan muttaba'a, hawa nafsu yang diikutin, wa dunya mu'assarah, dan dunia yang dipentingkan terlebih dahulu, ya, wa ijabu kulli dzi ra'yin ra'yahu, orang itu bangga dengan pendapatnya masing-masing, tidak mau bersatu tadi, maka fa'alaika bi khosati nafsika, yang saya maksud, ya, maka hendaknya kalian menyelamatkan diri Anda sendiri dulu, ya. Yang kedua, da'an kal awwa, nah, ini penting ini. Hendaknya kalian mencari selamat dulu dengan mencari ilmu, dekat dengan para ulama, dan tinggalkan orang awam. Dan tinggalkan orang awam, maksudnya orang awam ini apa? Para hadirin, orang awam itu orang yang asal-asalan. Kan sekarang banyak demo, banyak orang rebutan tanah, banyak orang tengkar, banyak orang kacau di mana-mana, kan jangan ikut-ikutan lah. Lihat dulu yang demo siapa, yang ngaco siapa. Lah kita apa namanya? Lihat kalau memang itu tidak syar'i atau tidak dibimbing oleh para ulama, jangan ikut-ikutan. Kita ikut para ulama dan tinggalkan orang-orang awam seperti itu. Ya, batasi bergaul dengan orang awam, karena kita enggak tahu orang awam itu musuh atau teman. Bergaullah dengan orang-orang soleh supaya kalian tidak terpengaruh. Itu penting. Da'an kal awam. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ya, as-sabru wal yaqin. Sabar dan yakin. Lihat dalam surat Hamim As-Sajdah, surat ke-32 ayat 24. Kami harapkan para jamaah yang di sini mencatat itu surat dan dihafal itu ayat. Kita keluar dari bedah buku ini harus paling tidak hafal 2-3 ayat. Itu namanya belajar, ya. Catat baik-baik dan dihafal. Ya. Surat 32 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan mereka itu para pemimpin yang akan memimpin dunia ini. Ya, kenapa mereka memimpin? Memimpin dengan apa? Yahduna bi amrina, memimpin dengan Islam. Siapa itu? Ya, yahduna bi amrina lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqin, dan ketika mereka yakin. Jadi ada dua, Pak, sabar dan yakin. Maka para ulama menjelaskan innama tunalul wilayatu bisabri wal yakin. Ya. Kita itu bisa memimpin dunia ini, memimpin Indonesia itu kalau sabar dan yakin. Sabar itu bagaimana? Kita sekarang ini kan banyak masalah, umat Islam ditekan, di apa? Itu harus sabar. Jangan cepat berontak lah maksud saya. Jangan emosi, ya. Para hadirin, jangan emosi dulu, sabar dulu. Memang begini keadaannya. Ya, PKI sudah mulai bangkit, ya, komunis, kemudian orang-orang apa musuh-musuh di luar, orang-orang asing, ya, orang kapitalis, negara-negara besar, ya, asing dan asing juga ingin menguasai. Jadi kayak Indonesia ini dijadikan seperti makanan. Ya, ada yang mengatakan dari Indonesia Timur, ya, Sulawesi ke Timur itu diserahkan sama Amerika. Yang Indonesia bagian barat diserahkan sama komunis, ya, Rusia dan Cina. Makanya kemarin sekarang presiden kita, ya, atau pemimpin kita banyak menggalang kerjasama dengan Rusia, baru saja di Rusia, ya, Cina, kemudian sekarang Korea Selatan, ya, tidak tahulah nanti apa yang terjadi di Indonesia. Ya, ini kan suatu tanda-tanda presiden buruk di negara kita, tetapi tidak usah khawatir, ya, kita harus as-sabr wal yakin, sabar menghadapi ini dan yakin itu Islam itu akan menang. Tadi saya sebelum kesini kan kuliah subuh itu ngobrol dengan beberapa pengurus di situ tentang keadaan Indonesia. Kita katakan, Pak, ya, kita tidak tahu
Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu lebih tahu bagaimana menegakkan Islam di Indonesia, itu yang tahu Allah. Barangkali keadaan-keadaan yang sangat darurat di Indonesia sekarang ini menggiring pada suatu keadaan di mana Islam bisa bangkit. Ya kan, ada umat Islam itu bangkitnya kalau ada musuh bersama. Kalau enggak ada musuh bersama ya gitu-gitu aja, tidak bangkit. Tapi dengan adanya musuh bersama, umat Islam bisa bangkit. Nah, itu mungkin maksudnya seperti itu. Maka as-sabru wal yakin, sabar dan yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Ya. Itu as-sabru wal yakin. Yang keenam ya, adalah arifku wal ana. Pelan-pelan. Enggak usah tergesa-gesa. Ya. Setelah sabar, yakin, pelan-pelan. Dalam berjuang ini pelan-pelan. Enggak usah gerusa-gerusu. Ya. Terlalu semangat begitu enggak. Babat semuanya jangan. Pelan-pelan. Kata Rasulullah, ya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Pelan-pelan itu, sifat kehatiannya itu dalam segala hal itu akan bagus. Sikap tergesa-gesa ya dan asal-asalan itu akan merusak segala, merusak perjuangan ini. Perjuangan itu dihadapin atau dilakoni dengan pelan-pelan ya, dengan hati-hati. Yang ketujuh, sudah mau habis. Al-budu an mawadinil fitnah. Jadi zamannya fitnah kan, ini zaman fitnah. Ya. Kalau zaman fitnah bagaimana para hadirin? Kita harus menghindari fitnah yang ada. Menghindari fitnah yang ada itu contoh yang mudah adalah menghindari bentrok dengan aparat, menghindari bentrok dengan sesama masyarakat. Jangan mau diadu domba dengan sesama teman. Sekarang kan ada namanya masjid digusur oleh masyarakat, ditutup oleh masyarakat, sekolah yang digusur oleh masyarakat. Satu masyarakat diadu dengan masyarakat yang lain, masyarakat diadu dengan TNI, dengan Polri. Ah, itu zaman fitnah. Kita menghindari hal itu, jangan memperbanyak musuh. Itu namanya. Jadi sini para ulama menjelaskan sikap kita yang baik adalah hindari hal-hal yang membawa kita terkena fitnah. Jangan kebur ke fitnah itu, hindari sejauh mungkin. Yang kedelapan, saya sebutkan satu hadis dulu. Satakunu fitanun, ada juga dalam buku ini, alqa'id fiha khairun minal qa'im. Akan terjadi suatu fitnah di mana orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal masih, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang ngejar fitnah itu. Maksudnya apa? Semakin kita jauh dari fitnah itu semakin baik. Semakin kita mendekat semakin bahaya. Maka hindarilah fitnah-fitnah yang tidak jelas yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak kita maui. Yang kedelapan ya, al-adlu wal insaf. Adil dan jujur dalam menghukumi lawan dan teman. Mungkin ada teman kita yang berbuat salah kemudian kita habisin. Ya, mungkin kita enggak setuju dengan beberapa kalangan, kita habisin. Jangan seperti itu. Ini teman ada kurangnya, ada lebihnya. Itu ulama ada kurang, ada lebihnya. Jangan semuanya dihabisin. Jangan, itu namanya enggak jujur. Kita disuruh berbuat jujur dalam menyikapi suatu masalah, dalam menyikapi per orang. Ya, jangan kita terlalu gulu terhadap seseorang dan jangan terlalu benci sama seseorang, tetapi setengah-setengah. Ya, orang itu ada baiknya, ada buruknya. Kita ambil baiknya, kita tinggalkan kekurangannya. Semua orang seperti itu. Ya. Kemudian kita harus hati-hati dengan penyusup. Ya. Yang sembilan, walaupun begitu pada hadirin rahimakumullah, kita harus selalu minta selamat. Ada sebagian teman bahkan dalam WhatsApp sering saya itu mendapatkan, ini terjadi mamanya sekarang perda syariah sudah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, dulu daerah-daerah kayak Tasikmalaya, kayak Aceh, kayak mana beberapa daerah itu menerapkan perda syariah mengharamkan minuman keras, miras ya dan lain-lainnya, sekarang dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Karena miras ini ya boleh dikonsumsi oleh orang asing, oleh turis dan sebagainya, kalau dilarang kan itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Ada orang komentar, alhamdulillah berarti ladang jihad sudah dimulai. Langsung jihad ya. Janganlah kita itu minta datang musuh. Banyak senang loh teman-teman pemuda-pemuda ini, wah kapan ya kita jihad sabilillah.
jangan, enggak boleh, haram hukumnya minta ya kekacauan di Indonesia. Ya coba di, kalau terjadi kayak di Irak dan ya, Anda mau apa? Ya rumah-rumah dibom, ya anak-anak disembelihin, istri-istri kita diperkosa, ya berapa puluh ribu ya orang hancur. Masa kita kepengen seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita minta supaya Indonesia ini selamat, tidak terjadi apa-apa pada hadirin. Ya, tetap kita berjuang, tetap berjuang. Allah Rasulullah mengatakan Allahumma ya inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin. Ya. Wa idza aradta bi ibadika fitnah fakbitni ilaika ghairu maftunin. Ya. Jadi kita minta supaya tidak terkena fitnah. Ya. Is'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Tidak ada yang dimintai kepada Allah yang lebih besar setelah keyakinan daripada keselamatan. Kita doa dalam sholat Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kita minta selamat supaya negara kita aman terus ya. Kita kalau bisa seperti falsafat Jawa, mohon maaf ya, itu mengatakan ini di Boyolali Mas ya, Mas Fathia Adnani, ini memang aneh dunia ini. Beliau ini aslinya Jakarta, malah kabur ke Boyolali. Saya aslinya Klaten, tetangganya Boyolali, kabur ke Jakarta. Dunia aneh ya. Terbalik-balik. Ada seorang mahasiswa kita asli Jakarta, dia kabur ke Nusa Tenggara Timur paling pojok. Nah bilang, ngapain kamu orang lain ke Jakarta, kamu Jakarta ke Nusa Tenggara Timur, karena memang istrinya dari Nusa Tenggara Timur. Jadi ya. Rahimakumullah. Jadi tadi saya sampai apa ini? Bahwa kita ini minta keselamatan, ya minta selamat, ya jangan sampai terjadi fitnah di negara kita. Yang terakhir, kita harus yakin pertolongan Allah akan datang. Jangan putus asa terhadap pertolongan Allah. Kita yakin walaupun zamannya digambarkan kayak gini, kalau kita membaca buku ini miris hati kita, tapi yakin itu hanya sebentar. Alaisa subhu biqorib. Subuh itu kan dekat. Ini kan malam ya, malam gelap ya. Setelah malam apa, Pak? Subuh. Sebentar lagi subuh. Ini mas sebentarnya itu kapan kita enggak tahu. Ya, kita yang penting yakin akan ada subuh dan umat Islam akan memimpin dunia ini, syariah akan ditegakkan di akhir zaman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tiga orang saja yang akan bertanya, sudah kita pilih. Jadi yang lain mohon maaf pertanyaannya diundur untuk besok-besok lagi. Kemudian yang penanya yang pertama, silakan mic-nya agak maju Bapak, agak maju saja. Yang saya ingin tanyakan kepada, mungkin bisa ke Ustaz Abu Fatih atau Ustaz Ahmadian juga boleh. Saya beberapa hari kemarin membaca tentang ada artikel tulisan bahwasannya hadis mengenai periode umat Islam yang bagian akhirnya pada saatnya nanti akan kembali kepada khilafah ala min haji nubuwa itu konon kabarnya do'if, khusus untuk tambahan yang bagian belakangnya itu. Jadi mohon penjelasannya saat apakah benar hadis itu atau sahih atau do'if, karena menurut yang artikel yang saya baca untuk periode yang periode kenabian, kemudian periode khilafah, periode mulkan Jabariyah yang itu betul, tetapi tambahan yang terakhir yang di ujungnya akan kembali lagi umat Islam kepada khilafah alamin haji nubuwah itu tambahan di situ itu do'if riwayatnya. Mohon penjelasannya apakah benar do'if atau sahih riwayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Abu Fatih Al-Adnani, saya ingin bertanya bagaimana menurut Ustaz pendapat sebagian orang menilai bahwa pemberontakan kepada penguasa adalah dilarang secara mutlak oleh Ahlussunnah. Bagaimana sejarah Ahlussunnah dalam hal pemberontakan ini, dan apakah Imam Mahdi atau kekuasaan Islam selanjutnya ada berhubungan dengan pemberontakan dengan penguasa yang eksis waktu-waktu. Kedua, untuk Ustaz Ahmad Zain, bagaimana menurut Ustaz pendapat sebagian orang dalam masa ini
bahwa menyatakan bahwa kekuasaan Islam itu akan muncul dengan tegaknya atau pahamnya orang terhadap tauhid. Sementara kalau jika orang-orang itu belum paham terhadap tauhid mahal, maka kekuasaan Islam akan tidak akan muncul seperti itu. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Ustadz Abu Fatihah. Jadi ada sebuah pertanyaan yang muncul dari diskusi saya dengan teman dari Yaman. Dia mengatakan dalam keyakinan kita kaum muslimin dan kaum kafirin itu berbeda untuk menyikapi akhir zaman. Kalau orang kafir menyikapi akhir zaman, dia dengan menanggapi bahwasanya setiap fitnah yang muncul atau kejadian-kejadian yang terjadi itu sungguh mendekatkan mereka kepada juru selamat yang akan datang. Kalau orang Islam meyakini semakin dekat tanda-tanda itu, kiamat akan datang. Jadi mereka, orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani, mereka senantiasa berusaha munculkan kerusakan di tengah kaum muslimin atau di tengah manusia agar juru selamat itu datang. Nah, ini pertanyaan saya kepada Ustaz Abu Fatihah. Kemudian yang kedua kepada Ustaz Zain Najah, doktor, saya ingin menanyakan, jadi kita melihat fenomena saat ini yang terjadi di Timur Tengah, ya. Kemudian kita di Indonesia dalam kondisi aman, apakah kita ini lebih baik dibandingkan mereka? Sedangkan mereka yang di Timur Tengah ini, yang kejadian yang menimpa mereka ini bangsa yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bangsa Arab dengan ditunjuknya di sana seorang nabi, ya. Maka apakah dengan posisi kita saat ini menjadi kita ini lebih baik atau mereka yang lebih baik, dan bagaimana kita melihat kejadian yang seperti ini? Ya, terima kasih. Nanti sekalian jawabannya di akhir. Maka pertanyaan yang dari Ahwat kita bacakan saja sekarang. Ini dari Umu Mikdam. Pertanyaannya ini ditujukan kepada kedua pemateri, nanti siapa yang akan menjawab. Apa yang mesti seorang ibu persiapkan untuk mencetak generasi yang berada di akhir zaman? Itu pertanyaan cukup singkat, padat dan jelas. Kemudian yang kedua, kami pilih tiga saja ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan di masa Dajjal seorang suami sampai harus mengikat istrinya supaya istrinya tidak mengejar Dajjal. Pertanyaannya, kenapa perempuan itu harus diikat? Kenapa perempuan itu harus mengejar Dajjal yang buta sebelah? Syukron dari Syarifah Syahidah. Ini pertanyaan cukup bingung juga ini. Kemudian yang terakhir, ini ada dua pertanyaan. Ustadz, bagaimana cara untuk menjadi sosok pribadi pribadi lebah dan emas? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah semua pelosok negeri akan terfitnah dengan perang? Ini tidak ada keterangan dari siapa penanyanya. Dari mana dulu? Saja dulu. Baiklah, pertanyaannya dari untuk pertanyaan pertama tentang hadis 5 periode, sejauh ini saya belum menemukan adanya bantahan tentang kedoifan. Seandainya ada, maka di sana puluhan riwayat berbicara tentang nasib akhir umat Islam yang sampai di zaman kegemilangan. Seandainya ada, ya. Seandainya ada yang mendoifkan, maka tidak pernah bisa menghilangkan sebuah hakikat bahwa akhir zaman itu tetap milik umat Islam dan akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Mereka hidup di zaman Imam Mahdi, mereka hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka akan mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya sampai semuanya hanya dapat dua pilihan. Apakah perang atau masuk Islam, karena jizyah sudah dihapuskan. Ya. Jadi yang pertama, sejauh ini kami tidak mengetahui. Yang kedua, seandainya memang ada yang menaifkan, maka pendoifan itu tidak pernah menghilangkan hakikat bahwa akhir zaman itu milik umat Islam, di mana mereka akan kembali kepada fase yang pertama, yaitu sebagaimana hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana sebenarnya hukum pemberontakan dalam Islam. Ini yang menurut kami adalah sesuatu yang menutup-nutupi fakta sejarah bahwa Ahlus Sunnah bersepakat haramnya memberontak secara mutlak.
Kalau memberontak diharamkan, memang iya. Tetapi kalau disebutkan secara mutlak, nampaknya tidak membaca sejarah. Karena faktanya Muawiyah bin Abi Sufyan tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Karena faktanya Ibunda Aisyah, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah tidak tunduk kepada Ali bin Abi Thalib. Dan semuanya tetap adalah Ahlussunnah. Nanti kita lihat pada zaman Muhammad Al-Hanabiyah yang juga melawan pemberontakan, Abdullah bin Zubair yang melawan pemberontakan, itu semua didukung oleh Ahlussunnah. Hanya pertimbangannya nanti para ulama akan melihat apakah ada kemaslahatan atau tidak di dalam pemberontakan. Kalau memang adanya adalah kemadrotan yang lebih dominan, maka demi tertumpahnya darah umat Islam itu harus dilarang. Ya. Pendekatan sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu berbeda. Sahabat Ali bin Abi Thalib lebih banyak menggunakan pedang, sementara Abu Sufyan lebih banyak menggunakan uang. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu lebih banyak menggunakan uang. Ketika beliau ditegur, jawabannya, bagi kami darah kaum muslimin lebih mahal. Ya, kalau kami bisa menyatukan mereka dengan uang, kenapa kami harus menyatukan mereka dengan pedang? Ini ya. Maka sahabat Muawiyah ini dijuluki sebagai mujtahid mutlak. Ya, di antara kelebihan ilmu beliau. Kemudian yang ketiga, keyakinan kita dengan orang kafir berbeda dengan akhir zaman. Mereka pengen mendekatkan dengan juru selamat. Sebenarnya kita juga, cuman juru selamat mereka dengan juru selamat kita beda. Insya Allah akhir bulan ini buku kami yang berjudul Inikah Al-Mahdi yang dijanjikan, ini terbit. Mungkin ini termasuk buku yang cukup panjang kami susun, hampir 1000 halaman, terkait dengan Imam Mahdi. Kami muat di situ fakta sejarah bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, kemudian orang Hindu, orang Buddha, itu semua punya keyakinan tentang Maitreya, Al-Mahdi, Mesia dan sebagainya sebagai juru selamat mereka. Tetapi nama, tempat, tokoh dan tugas mereka berbeda dengan yang kita yakini. Jadi perbedaan mereka dalam meyakini Imam Mahdi sama dengan perbedaan agamanya, ya. Sehingga tidak gara-gara ada kesamaan lalu kita kemudian dianggap sebagai mengikuti apa yang mereka yakini. Jadi intinya bahwa kita juga meyakini akan dekatnya hari yang dijanjikan sebagaimana mereka meyakini, cuman bedanya mereka meyakini di atas ideologi khayalan dan khurafat, sementara kita meyakini atas janji Allah dan Rasulnya. Allah alam bisa. Yang menarik adalah pertanyaan istri yang diikat. Maka siap-siap saja yang punya istri, pada zaman fitnah ini harus banyak diikat. Nah, ini benar, ini suatu hadis yang panjang menyebutkan bahwa bapak-bapak, suami-suami di rumah itu susah itu melarang istrinya ya keluar rumah, susah ya. Melarang anaknya pergi jauh, susah ya. Bahkan sekarang sampai pada taraf tidak bisa membendung keinginan anaknya untuk menikah dengan calon suami yang dipilihnya. Itu nggak bisa sekarang, apalagi ada undang-undang sekarang ya, kalau tidak salah ada rancangan undang-undang kesetaraan gender yang salah satunya ini, undang-undang ini jahat banget nih ya. Undang-undang yang disusun oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam itu menghancurkan Islam, tetapi kemudian banyak sanggahan dari umat Islam, termasuk dari tim umat Islam, termasuk dalam MIUMI dan sebagainya, itu datang ke DPR menolak undang-undang itu, dan alhamdulillah sudah banyak perubahan. Salah satu isinya apa Pak hadirin, sebelum dirubah, bahkan mungkin sudah dirubah pun masih ada sedikit-sedikit, seorang bapak tidak boleh melarang anak perempuannya untuk memilih suami yang dia sukai. Jadi wali itu habis, hilang ya dengan undang-undang ini, semuanya atas nama hak asasi manusia. Dan rusaknya negara Indonesia ini juga gara-gara perempuan, bukan perempuan yang di belakang, tapi perempuan yang di luar sono. Bukan perempuan yang gak ada di sini, di luar sono. Perempuan itu tulang punggung negara. Kalau perempuannya baik, negara baik. Perempuannya rusak, negara rusak. Dan terbukti di Indonesia, karena perempuannya rusak. Dan kita lihat, hadis-hadis menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW survei ke neraka, itu didapatkan yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan.
bukan laki-laki, sedikit yang masuk neraka. Yang paling banyak itu perempuan. Kenapa perempuan? Salah satu penyebabnya karena mengkafiri nikmat nikmat suami. Yang kedua karena suka ya membawa fitnah. Dan sekarang Pak, ya perempuan itu memang paling mudah untuk ditundukkan. Seorang pejabat jika seandainya dia kuat ya untuk tidak diiming-imingi uang, dia akan lewat istrinya. Kalau istrinya lebih mudah untuk ditundukkan karena jiwanya lemah. Maka benar, seandainya tiada muncul dajjal, itu yang paling tertarik adalah perempuan. Ya, mungkin enggak tahu bayangan kenapa kok perempuan kok tertarik sama dajjal yang buta sebelah. Saya juga enggak tahu. Oh, sekarang banyak kok perempuan yang cantik, Masya Allah, muda, anggun, nikah dengan bapak-bapak yang sudah tua, sudah ompong, itu banyak. Kenapa? Karena bapaknya kaya raya, pengusaha besar, mau dia karena uang. Ada seperti itu. Ya itu tanda-tandanya dajjal. Oh, dia mau apa saja bisa, turunkan hujan, matahari stop sebentar, bisa. Ya, makanya dajjal itu muncul 40 hari di dunia ini. Satu hari bagaikan satu tahun. Ya, satu hari bagaikan satu bulan, satu hari bagaikan seminggu, 37 harinya seperti hari-hari biasa. Gimana satu hari seperti setahun? Matahari sebentar ini. Ya, jadi gerakannya dari terbit sampai terbenam itu satu tahun. Satu tahun waktunya, karena ada dajjal itu Pak. Hebatnya dajjal, fitnah yang paling besar di dunia ini adalah fitnah dajjal, sampai-sampai kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Yang paling lemah ya jiwanya adalah perempuan, makanya perempuan-perempuan diikat karena susahnya sekarang mendidik perempuan khususnya pada zaman sekarang. Nah, ini juga sekaligus pertanyaan tadi dari Umum Ikdam, bagaimana mendidik generasi sekarang? Didiklah generasi perempuan terlebih dahulu sebelum laki-laki. Nabi Adam alaihissalam lihat bagaimana bisa turun ke mana dari surga. Ya, kita tidak menyalahkan, tetapi paling tidak sejarah memang menyalahkan sesuatu. Inna kaidakunna azim. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa tipu daya muslihat perempuan itu jauh lebih hebat ya dibanding laki-laki. Bahkan di dalam ayat disebutkan bahwa inna kaidasyaitani kana dhaifa. Tipu daya setan itu masih kalah dengan tipu daya perempuan, tentunya perempuan tidak beriman. Ini fitnah perempuan luar biasa. Oleh karena itu saya sarankan mendidik generasi, pertama didiklah generasi perempuan dulu. Kalau perempuannya baik, generasinya akan baik. Ya. Dan lain-lain. Tentunya generasi ini sudah saya sebutkan tadi, kenalkan dengan Al-Qur'an, jaga lingkungan. Yang paling berbahaya sekarang adalah lingkungan, Pak, lingkungan. Kita sudah didik baik-baik di rumah, dia bergaul di sekolah, bergaul di lingkungan, rusak semua itu, Pak. Ya lingkungan, makanya cari, jaga, dia bergaul dengan siapa anak kita. Saya pernah diceritain seorang ibu-ibu, itu keluarganya kiai, ya anaknya Masya Allah baik semuanya, mulai rusak kapan? Ketika anaknya SMA kepengen pindah kos di luar kota, ya di daerah Jawa Timur. Semenjak dia kos-kosan, anaknya mulai macam-macam, dan terakhir murtad. Sejak dia kos-kosan, lihat bagaimana bahayanya pergaulan. Dia anak kiai tapi jadi murtad, menjelek-jelekkan Ka'bah, menjelek-jelekkan haji dan umrah, menjelekkan Islam, pokoknya jadi orang ateis, nampaknya sudah terpengaruh dengan komunis. Pada anak kiai hanya karena kos-kosan di luar kota. Jadi harus dijauhkan dari lingkungan yang tidak kondusif. Yang berikutnya, apakah menegakkan khilafah itu hanya dengan ceramah dan kajian-kajian? Tidak. Mana contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apakah Rasul ceramah terus? Enggak. Sedikit ceramahnya. Kok ceramah 5 menit, 10 menit. Lihat baca sirah nabawiyah dari awal sampai akhir penuh perjuangan. Ya, ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan beliau dilemparin oleh orang-orang kafir ya, dilemparin kotoran, beliau disiksa, dilemparin batu, darah-darah, sahabatnya dibunuhin, beliau berjihad fisabilillah, ya lebih banyak jihadnya daripada haji dan umrohnya. Sekarang ustadz
lebih banyak jihad haji dan umrohnya daripada jihadnya kan, sebagian ya punya travel gini tiap bulan umroh, tiap tahun haji, padahal Rasulullah hajinya cuma sekali, jihadnya tiap 2 bulan jihad. Kalau kita ngikuti Rasulullah, seluruh lini kehidupan dijalani, enggak cuma kajian tok, enggak, berjuang di lapangan, di medan dakwah, di medan jihad, di seluruh lini kehidupan, rumah tangga seluruhnya dimasuki. Jadi jangan ngambil Islam setengah-setengah doang, semuanya harus digerakkan di seluruh lini kehidupan ya, termasuk tadi amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk beramar ma'ruf kepada penguasa juga perlu ya, beramar ma'ruf dengan kepada penguasa sesuai dengan aturan yang ada. Nah itu kalau terjemahkan sekarang, jangan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penguasa di luar undang-undang. Nah itu yang kemudian tadi ditanyakan dianggap memberontak ya, ini juga termasuk adab di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Berikutnya, bagaimana fitnah di Timur Tengah? Di sana kan Suriah dibantai, Yaman dibantai, Myanmar dibantai. Apakah Indonesia yang aman ini lebih baik daripada di sana? Belum tentu, Pak. Aman itu ada 2 indikasi. Indikasi pertama, aman itu karena tauhidnya bagus, Islamnya bagus. Indikasi kedua, aman itu karena istidraj. Istidraj itu apa? Dilulu, dibiarkan oleh Allah aman-aman, nanti baru dihancurkan di terakhir. Ya Amerika aman, Eropa aman. Yang paling aman kalau saya lihat di internet, yang paling aman itu negara-negara barat, Pak. Negara Indonesia, negara Islam secara umum, itu copet, pencuri, wow, banyak banget itu, jambret. Coba di negara-negara maju, jarang tuh, karena keamanannya bagus. Apakah itu menunjukkan bahwa bagus di sana? Enggak, belum tentu. Ya, tetapi juga belum tentu lebih baik. Maksudnya begini, belum tentu kalau perang itu lebih baik. Maka kita lihat masalahnya, kenapa di Suriah terjadi seperti itu? Mungkin ada masalah. Di Palestina terjadi seperti itu, mungkin ada masalah. Ya, jadi masing-masing harus kita kaji secara sendiri-sendiri. Masalahnya apa? Ada baiknya, ada buruknya. Di Indonesia juga begitu, ada baiknya, ada buruknya. Ya, tapi kalau keamanan kita jaga, jangan sampai perang. Yang kurang-kurang baru kita tingkatkan. Saya kira seperti itu cara melihatnya. Jangan memukul rata bahwa di sana lebih baik atau di Indonesia lebih baik, dilihat masing-masing dari faktor itu. Kan masalah pemberontakan sudah dijawab oleh Abu Fatiyah tadi, bahwa dilihat konteksnya secara umum tidak boleh. Secara umum tidak boleh karena membawa fitnah yang lebih besar. Ini yang saya sampaikan, jangan dekat-dekat fitnah. Fitnah yang kita mungkin tidak tahu ujungnya. Maka salah satu yang menyebabkan fitnah itu kalau kita angkat senjata perang, memerangi rakyatnya sendiri, pemerintahnya sendiri, saudaranya sendiri, perang saudara, itu musibah besar. Maka mendingan ya kita aman, sabar ya, sambil mengatur strategi bagaimana kita bisa menegakkan Islam dengan aman. Tadi mau saya sampaikan lupa tadi masalah Boyolali tadi. Jadi dalam falsafat Jawa itu ada istilah yang sesungguhnya diambil dari Islam. Apa falsafat Jawa itu? Ya, menang tanpa ngasorake. Oh, itu filsafat Islam sebenarnya. Mengalahkan tanpa harus menumpahkan darah. Menang tanpa harus menyinggung orang lain. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana Fathu Mekah bisa berhasil menguasai Mekah tanpa tetes darah sedikit. Lihat, ya ada dikit-dikit tapi enggak berarti apa-apa. Lihat, itulah keberhasilan Islam. Dari situlah lihat para hadirin, surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ayat ini. Ya, banyak sekali ceritanya, tapi salah satunya bahwa orang Arab itu tidak mau masuk Islam, tidak mau masuk Islam walaupun Rasulullah canggihnya apa juga, kecuali menunggu Fathu Mekah. Ini Muhammad bisa menguasai Mekah atau tidak? Kalau bisa menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, berarti Islam benar, rahmatan lil alamin. Bagaimana Mekah yang tidak bisa didekati oleh Abraha dengan pasukan gajahnya bisa ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dengan sesuatu yang menyejukkan tanpa ada pertumpahan darah dan bisa menguasai Mekah dengan sempurna. Oh, berarti Islam benar. Maka waraaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu, Pak. Tugas kita bukan perang, Pak.
tugas kita bagaimana kita mendakwai manusia supaya mereka masuk Islam semuanya itu. Maka jangan jihad-jihad, nanti jihad itu terakhir. Ya, pertama adalah dakwah al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dulu dengan cara tadi menang tanpa ngasorake, ya, geruduk tanpa bolong. Oh, paham enggak? Nyerang tanpa tentara. Itu sekarang kita butuhkan untuk Indonesia ini. Nyeranglah tanpa tentara, memainkan strategi, bisa ngalahkan orang tanpa mengerahkan pasukan, capek ya Pak, biayanya banyak, nggak usah pasukan 3 orang, 4 orang, udah bisa ngalahkan. Itu kerjaan intelijen. Intelijen itu bisa menghancurkan satu negara dengan 3 orang saja. Begitu Pak, jadi orang Islam harus cerdas, jangan main otot, tapi main otak, harus pinter. Kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat perang-perang besar, perang Hittin, perang Yarmo, perang Hittin, perang Zalaqah, perang apalagi itu Ain Jalut melawan pasukan Salib, melawan pasukan Tatar dan sebagainya, itu bisa mengalahkan dengan strategi perang, bukan dengan perang terbuka, tapi strategi dijebak dan dihancurkan. Pakai strategi. Jadi umat Islam itu rata-rata menangnya dengan strategi, bukan dengan otot. Para hadirin rahimah kumullah. Yang terakhir perbandingan antara umat Islam, umat kafir yang membuat kerusakan untuk mempercepat datangnya Imam Mahdi, itu benar sudah disebutkan. Saya tambahkan lagi bahwa umat Islam ketika untuk mendatangkan atau supaya dapat kemenangan itu bukan dengan membuat kerusakan. Kalau orang kafir kan buat kerusakan-kerusakan supaya datang Imam Mahdi, kalau orang Islam enggak, tetap berjalan di atas jalan yang lurus, istiqomah di atas jalan yang lurus. Seandainya terjadi kerusakan, kita lawan dengan baik, bukan membuat keonaran untuk menghadirkan juru selamat. Itu bedanya. Umat Islam tidak membuat kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ya wad'uhu khaufan wa tama'an, ya. Maka janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi, tapi buatlah kebaikan dan pembangunan di muka bumi ini. Hadirin wa hadirat, barangkali itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, barangkali menjadi bekal kita di hari kemudian. Sekali lagi saya mengundang hadirin untuk hadir pada bedah buku selanjutnya tanggal 31 Juli untuk mengenal siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari seorang ibu ini. Bagaimana menjadi pribadi lebah dan emas? Yang kedua, apakah semua negeri akan terfitnah dengan perang? Berdasarkan tabiat dan karakternya dan sejarah masing-masing bangsa, tidak semua negeri itu nanti akan dilewati oleh perang dalam arti pertumpahan darah. Dalam kajian kami di buku Imam Mahdi yang dijanjikan, bagaimana penaklukan Imam Mahdi di akhir zaman? Nampaknya walau alam biswab, antara satu negeri dengan negeri yang lainnya berbeda. Indonesia misalnya, termasuk yang sejarah masuknya Islam di negeri ini bukan dengan pertumpahan darah. Berbeda dengan yang namanya India. Disebutkan di dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang perang di India. Sehingga beliau memberikan jaminan masuk surga, selamat dari neraka bagi para penakluk India. Di dalam hadis sahih disebutkan, isobatani ahrazahumullahu minan nari isobatun takzul hinda walladina ma'a Isa bin Maryam. Ada dua kelompok yang dijamin masuk surga, diselamatkan dari neraka. Yang pertama adalah kelompok yang mau memerangi bangsa India, ya, dan kelompok yang mau berperang di bawah panji Nabi Isa. Nah, adapun Indonesia wallahu alam bisawab, negeri-negeri yang lain wallahu alam. Tetapi pelajaran sejarah masa lalu tentang masuknya Islam ke negeri masing-masing, barangkali itu bisa dijadikan sebagai sedikit acuan. Yang kedua, tentang bagaimana pribadi lebah dan emas, tentu saja secara ideal demikian. Pribadi emas berarti menggambarkan pribadi yang tidak pernah berubah. Dia istiqomah dalam keadaan sempit maupun lapang, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Maka yang namanya pribadi emas, dia tetap tidak merubah keimanan.
Karena banyak orang-orang yang kualitasnya beriman di tepian. Kalau dia asobathu sarra, kalau dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, maka dia bergabung, dia datang. Kalau pengajian ada bagi-bagi makanan dan sebagainya, oke datang. Tapi pada saat ujian itu mengharuskan dia mengorbankan apa yang dia punya, dia kemudian berpaling. Inilah yang digambarkan sebagai pribadi yang khosirat dunia wal akhirah. Adapun pribadi lebah, maka tantangannya di zaman sekarang luar biasa. Mencari rezeki yang halal di era sekarang bukan pekerjaan gampang. Hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sayati ala nasi zamanun la yubalin nasfi maktasaba amin halalin aw min haramin. Ini adalah realita yang kita saksikan. Orang tak peduli dari mana sumber rezekinya. Sayati ala nasi zamanun la yatukun nasul ma'isyah illa bil ma'siyah. Ini adalah realita. Manusia tidak bisa mencari ma'isyah kecuali nyerempet maksiat. Ya. Maka ini pekerjaan penting bagi orang tua di era seperti sekarang ini. Sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau Anda memiliki harta, gunakan untuk berbisnis, sebab akan datang suatu zaman di mana mereka akan menjual agamanya dengan harta. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat penting di era penjajahan seperti sekarang. Kemandirian kita adalah bagian daripada upaya mencari rezeki yang halal. Kemudian ketika rezeki orang itu sudah halal, mudah-mudahan karena konsumsi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, darah dan dagingnya mengalir dan tumbuh dengan rezeki yang halal, mudah-mudahan yang keluar dari lisannya itu juga adalah perkara-perkara yang baik. Tapi sebaliknya, ketika orang ini yang dikonsumsinya adalah barang-barang yang haram, sangat wajar kalau kemudian ucapannya atau kata-katanya, perilaku dan perbuatannya, ini semua adalah buah dari apa yang dia makan. Ya, begitu juga sifat yang ketiga dari lebah, bahwa lebah tidak pernah merusak, mematah. Singkatnya, bahwa pribadi lebah bukan menjadi biang kerok, troublemaker yang hobinya membuat onar, tetapi justru dia menjadi pribadi yang paling disukai. Ya. Kemudian ada satu lagi sifat lebah yang terakhir, bahwa lebah tidak pernah mengganggu orang. Tapi sekali dia diganggu, maka dia rela berkorban walaupun harus dengan meregang nyawa. Inilah barangkali karakter seorang mukmin. Dia pantang untuk merusak, tapi sekali kehormatannya, agamanya dicaci, dihina dan sebagainya, dia rela mempertahankannya walaupun dengan berpisah nyawa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu juga yang sudah mendekati waktu duhur. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.